Selamat datang di acara kunjungan besar BOS Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 2020 dalam series Kubus Talk yang akan dipandu oleh moderator kita yang luar biasa, Novaliana Rukmana. Berikut kami tampilkan CV dari moderator. Memiliki nama panjang Novaliana Rukmana, biasa dipanggil Nova, berasal dari kota Probolinggo dengan riwayat pendidikan dari SD Sukabumi. Selamat datang SMP dan SMA di kota Probolinggo, kota asalnya. Universitas hingga sekarang menjadi mahasiswi aktif Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Pengalaman organisasinya dari sekretaris rohis di SMP hingga menjadi staf muda Arkukes Mabem Fapet UB 2019. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut moderator kita yang sangat luar biasa, Novaliana Rukmana. Tes. Semuanya. Baiklah, saya mulai acara pada pagi hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta atau audiens di kunjungan besar BOS Fakultas UB 2020. Dengan tema yang diangkat pada pagi hari ini yaitu tantangan sarjana peternakan dalam berinovasi bisnis di era digital. Perkenalkan, nama saya Novaliana Rukmana, Fapet Angkatan 2019, selaku moderator akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di acara Kubus Talk series Talk, yaitu pada tahun 2020 ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat syafaatnya telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga ke jalan terang benderang seperti sekarang ini. Sebelum memasuki acara yang pertama, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan dari Direktur UKM BOS Fapet UB, yaitu Saudara Alif Tosan Aji. Kepada Saudara Alif Tosan Aji, dipersilakan. Baik, kepada Mas Alif Tosan Aji bisa menyampaikan sambutannya. Kepada Mas Alif Tosan Aji, apakah ada di room? Baik, mungkin kita lanjut ke sambutan yang kedua. Sambutan yang selanjutnya yaitu kepada kepada Saudara Bayu Ardi selaku Ketua Pelaksana Serangkaian Acara Kunjungan Besar 2020. Kepada Saudara Bayu Ardi, dipersilakan.
Halo, Assalamualaikum. moderator itu dari direktur udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang Kepala Dekan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya atau yang mewakili, yang terhormat para pemateri Pak Nur Aziz, yang terhormat Ketua Pelaksana Kunjungan Besar Online 2020 serta teman-teman panitia yang berbahagia. Dan tak saya lupa juga yang terhormat bagi teman-teman dari UKM UP3 Unsud serta dari APC UGM. Mungkin dari saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya para tamu undangan serta atas kerja keras para panitia juga. Saya ucapkan terima kasih untuk menyusulkan acara ini. Semoga acara ini dapat memberi manfaat bagi para peserta serta bagi para tamu undangan yang hadir. Selebihnya saya serahkan kepada panitia yang bertugas. Tetap semangat, semoga acara ini lancar dan bisa selesai sesuai yang diinginkan. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Arif Hasan untuk sambutannya. Selanjutnya, sambutan kedua yaitu Saudara Bayu Ardi selaku Ketua Pelaksana Serangkaian Acara Kunjungan Besar Baswapet UB 2020 kepada Mas Bayu Ardi dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang memberikan kesempatan saya untuk berbicara dan juga untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Sains Agriculture Insinyur Syadi, MSIPU ASEAN Engineering, selaku Dekan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya atau yang mewakili. Kemudian terhormat kepada Dr. Nanang Febrianto, SPMP, selaku pembina dari UKM Barisan Orang Sukses Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya atau yang mewakili. Yang terhormat juga kepada Billy Fairuz Azhar, selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya atau yang mewakili. Dan yang terhormat juga kepada Direktur UKM Barisan Orang Sukses Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Mas Alif Tosan. Dan yang terhormat kepada hadirin dan peserta tamu undangan yang luar biasa yang telah hadir di acara Kubus Talk ini. Dan juga yang saya banggakan kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan baik. Puji syukur marilah kita ucapkan, marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, dan tidak lupa juga salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Sebelumnya saya selaku ketua pelaksana dari kunjungan besar series Baswapet UB 2020 ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri yang telah hadir juga, yaitu Mas Nur Agis Aulia selaku pemateri. Selamat datang Mas, salam hangat dan salam kenal dari saya. Ini manggilnya Mas atau Bang atau apa ini? Mas Nur Agis aja mungkin ya. Ya, ada. Siap, Mas. Baik, oke. Terima kasih Mas Nur Agis selaku pemateri nanti yang mungkin nanti akan memberikan dan berbagi ilmu kepada kita semua. Dan juga yang terhormat juga ya kepada para pendiskusi nanti yang akan meramaikan diskusi kita dan juga ingin memberikan pandangan-pandangan mereka juga di acara Kubus Talk ini. Ada dari APC UGM, yaitu Mas Rifki Aprianto, Mas Abdau Bahtiar, selaku Ketua Umum dari UKM APC UGM. Selamat datang Mas, salam hangat ya, dan salam kenal dari saya. Terima kasih Mas. Oke. Salam balik. Siap Mas. Baik, terus kemudian kepada Mas Rifki Aprianto, Ketua Umum dari UP3 Universitas Jenderal Sudirman.
Mas Rifki Aprianto. Selamat datang, Mas. Selamat hangat dari selamat. Universitas Jenderal Sudirman Fakultas Peternakan. Selamat. Siap. Terima kasih banyak. Itu adalah pemateri. Dan juga satu lagi kepada pemateri dari Direktur UKM BOS juga, Mas Alif Tosan, selaku pendiskusi nanti juga ya. Selamat datang, Mas Alif Tosan. Oke. Itu daripada diskusi kita, teman-teman. Adapun tema yang akan kita angkat hari ini, yaitu dengan tantangan sarjana peternakan dalam berinovasi bisnis di era digital. Adapun yang menghadirkan acara UK, yang dihadirkan dari acara Kubestok ini, yaitu seorang pemateri dan juga UKM-UKM yang bergerak di bidang kewirausahaan. Jadi kita memang ini sevisi dan juga memiliki tujuan bersama kayak gitu dalam mencetak entrepreneur ataupun dalam mengembangkan entrepreneur muda kayak gitu lah. Jadi tujuan juga sedikit singkat terkait dengan topik ini yang memang perlu diangkat dan diskusikan bersama nanti. Mungkin ini topik yang hangat juga dan juga menjadi tantangan kita semua sebagai UKM, sebagai anggota dari UKM kewirausahaan, terutama bidang fakultas bidang peternakan kayak gitu, yang mungkin nanti ini kita bisa sharing dan juga berbagi pendapat nih terkait dengan topik ini, karena mungkin di sini juga kan ketika sarjana peternakan itu banyak juga yang ketika lulus itu tidak sesuai dengan bidangnya kayak gitu kan, banyak yang di bidang lain kayak gitu. Namun di sini juga ada sebuah tantangan dan juga peluang kayak gitu untuk kita sebenarnya dalam untuk memajukan industri peternakan kayak gitu di bidang digital. Nah, di sini mungkin nanti yang bakal kita bahas baik sekali faktor-faktornya dan juga mungkin ini yang akan kita diskusikan lebih lanjut secara di acara Kubestok ini. Kemudian saya selaku ketua pelaksana juga ingin sangat menyadari banyak kekurangan dari acara ini dan saya memohon maaf dan mohon atas perwakilan dari panitia. Ini meminta maaf jika masih banyak kekurangannya. Dan harapan besar di acara kunjungan besar BOS series ini, terutama di series pertama yaitu Kubestok ini, yaitu kita dapat menjalin silaturahmi dan juga mungkin kedepannya ini kita bisa berkolaborasi bersama nantinya. Seperti itu. Kayak gitu. Jadi mungkin dari sini, dari acara Kubestok ini merupakan suatu langkah kecil kita untuk berdiskusi dan juga mungkin menghadirkan inovasi-inovasi baru kita untuk kedepannya itu nanti akan seperti apa, UKM-nya nanti bakal seperti apa sih pandangannya itu untuk memajukan kewirausahaan ataupun generasi mudanya untuk didorong kepada generasi muda di Fakultas Peternakan untuk didorong fokus pada bisnis peternakan kayak gitu, ataupun yang ketika lulus nanti tetap sesuai bidangnya kayak gitu. Mungkin cukup sekian dari sambutan dari saya. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat menikmati kunjungan besar seri Talk ini. Cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Bayu Adi selaku Ketua Pelaksana Kubes 2020 atas penyampaian sambutannya. Baik teman-teman semua, tak dipungkiri bahwa kehidupan dan teknologi akan terus berkembang dan tentunya berpengaruh kepada semua aspek, khususnya di sektor peternakan. Tema yang diangkat kali ini yaitu tantangan sarjana peternakan dalam berinovasi bisnis di era digital. Untuk menumbuhkan serta meningkatkan kesadaran dan semangat mahasiswa peternakan, maka sebuah kolaborasi diskusi dilakukan oleh UKM Kewirausahaan Universitas Brawijaya yaitu BOS, Universitas Gadjah Mada yaitu APC, dan Universitas Jenderal Sudirman yaitu UP3. Rangkaian acara yang akan kita lalui bersama, yang pertama yaitu pemaparan materi, yang kedua adalah sesi diskusi, yang ketiga adalah Q&A atau sesi tanya-jawab, dan yang keempat atau yang terakhir adalah penutup. Sebelum itu, saya mengingatkan kembali kepada peserta untuk memperhatikan lagi SOP yang telah diberikan dari panitia. Dan saya memberitahukan juga
Bagi para peserta yang ingin mengutarakan pendapatnya nanti saat waktu sesi diskusi dapat memberitahukan di room chat dan akan saya perizinkan untuk mengutarakan pendapatnya nanti. Baiklah, pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka sekarang saya ingin mengobrol sedikit terlebih dahulu dengan para pendiskusi kita, yaitu ada tiga dari UKM Kewirausahaan APC Universitas Gadjah Mada, yaitu Mas Abdau Bahtiar. Halo Mas Abdau Bahtiar. Halo, halo. Halo Mas. Sebelumnya saya ini enaknya manggil Mas Abdau atau Mas Nasya dulu nih. Abdau aja, Abdau. Oke, Mas Abdau. Salam kenal ya, Mas. Ya, salam kenal juga. Bagaimana, Mas, kabarnya di kala pandemi seperti sekarang? Ya, buat kabarnya alhamdulillah sehat. Cuman ya, dengan keadaan kayak gini, semuanya berjalan secara online tuh jadi ngerasa bosan aja gitu loh. Kuliah udah tatap muka gak bisa kan, jadi daring juga. Nah terus kayak gini kegiatan-kegiatan di luar juga secara online, jadi rasanya itu bosan aja gitu loh, kalau menurut saya kayak gitu sih. Untuk kesibukan yang kalau sekarang nih, selain kuliah atau apa? Gak ada sih, cuma itu aja kayak kita lagi menerapin apa ya, di UKM kan kita juga ada proker-proker, nah gitu kita juga sering-sering rapat kan, soalnya proker yang seharusnya jalanin kan dijalannya di luar, nah sedangkan keadaan kayak gini jadi kita kayak nyesuaiin sama keadaan kayak gini loh, gitu sih. Baik Mas, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya lanjut ke diskusi yang kedua ya, saya ingin ngobrol dengan Mas Rifki Aprianto dari Ketua Umum UP3 FAPET Universitas Jenderal Sudirman. Halo Mas. Ya, halo. Siki. Halo, kedengaran nggak ya suaranya ya? Kedengaran Mas. Okay. Ini manggilnya Mas Iki ya? Iya, Rifki juga nggak. Iki aja deh, Iki. Saya dipanggilnya Iki biasanya. Oke. Okay. Gimana Mas kabarnya? Dan kesibukannya sekarang apa? Oh ya, baik. Sebelumnya salam hormat dari saya buat teman-teman semua, teman-teman panitia. Terima kasih juga buat moderator yang sudah mempersilakan saya. Untuk kabar alhamdulillah baik. Sampai saat ini masih di Purwokerto. Karena saya bukan asli Purwokerto, jadi saya menetap di Purwokerto yang aman kayaknya deh, lebih aman daripada di tempat saya di rumah. Untuk kesibukan saya lagi penelitian, Mbak. Lagi penelitian karena saya sudah menuju akhir, Mbak. Hehehe. Semoga lancar selalu ya, Mas. Ya, amin. Kemudian amin. Untuk kondisi UKM UP3 sekarang ini, prokernya apa masih terus berjalan atau gimana, Mas, jika pandemi sekarang ini? Oke, untuk program kerja mungkin sebenarnya kita baru reor, Mbak. Baru reor bulan lalu, awal bulan lalu. Jadi sampai saat ini pun kita baru merencanakan musyawarah kerja sih di minggu depan. Jadi untuk program kerja periode 2020-2021 ini sih belum ada yang apa namanya? Belum kita musyawarahkan gitu. Jadi belum ada kegiatan gambaran. Kalau gambaran sudah ada mungkin, tapi kegiatan secara detail kita mau ngapain aja tuh belum tertulis secara administrasi seperti itu. Jadi masih akan terlaksana tahun depan belumnya? Gimana Mbak? Masih terlaksana tahun depan belumnya? Ya nanti secepatnya kita, karena kondisi seperti ini kan kita diharuskan untuk apa namanya berinovasi lebih ya, dan yang pasti karena program kerja UP3 itu banyak, lumayan banyak kalau biasa ya, kalau keadaan biasa. Jadi ya kita tetap harus menyesuaikan gitu. Berdasarkan dengan realita sekarang seperti itu. Oke, Mas. Terima kasih. Siap. Oke, selanjutnya yaitu tidak asing lagi bagi mahasiswa peternakan
Universitas Brawijaya. Saya ingin ngobrol sedikit kepada Mas Ali Fauzan Aji. Halo Mas Fauzan. Halo. Halo Mas Fauzan, bisa unmute-kan enggak? Halo Mas. Halo, kabarnya Mas Fauzan gimana nih sekarang, Mas? Kalau kabarnya baik-baik aja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk proker-proker di UKM bus ini, di sekarang ini masih berjalan kan, Mas, ya? Ya, tidak. Kan tidak sesuai rencana sih. Oke, Mas. Mau tanya nih sama Mas Fauzan, pandangannya dari tema yang diangkat Kubus Talk Series 2020 ini gimana, Mas? Menurut saya sih cukup inspiratif ya. Soalnya tema yang diusung juga nggak banyak orang yang pakai juga. Bukan nggak banyak orang pakai, malah nggak ada orang yang pakai gitu. Sangat inspiratif sekali sih menurutku. Untuk teman-teman yang baru bisa gabung dan join, itu menurutku sangat baik Mas. Oke, teman-teman, membicarakan tentang sektor peternakan. Sektor peternakan merupakan salah satu sektor penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Saat ini kita sudah memasuki era 4.0 atau era digital. Maka dari itu, sistem usaha peternakan perlu dibicarakan dalam jangka panjang dan memiliki strategi modernisasi. Strategi yang harus diterapkan oleh industri peternakan saat ini adalah perlunya sumber daya manusia yang tangguh dengan kemampuan IT, kemampuan berbahasa, dan wirausaha yang baik. Untuk memperkuat rantai pasok, para peternak harus mampu mengembangkan jaringan sosial dan jaringan kerjanya. Lebih dalam lagi, akan disampaikan oleh pemateri kita yang satu ini. Beliau adalah Mas Nur Agis Aulia, seorang tokoh dengan pengalaman di bidang peternakan yang sangat banyak, yaitu contohnya owner Jawara Farm. Sebelumnya kita lihat dulu nih CV dari Mas Agis bareng-bareng. Tadi lihat Mas Agis Aulia. Adalah alumni dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada jurusan biologi, dan kita bisa melihat sendiri prestasi serta pengalaman organisasi dari Mas Agis sudah cukup banyak sekali. Kemudian saya ingin menyapa Mas Agis nih. Halo Mas Agis. Ya, halo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana Mbak? Waalaikumsalam. Gimana Mas Agis kabarnya? Baik-baik Mbak, baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kira-kira spoiler aja nih Mas. Singkatnya bakal menyajikan materi seperti apa untuk tema kita kali ini? Ya, saya sebenarnya nanti akan lebih fokus sharing tentang basic bisnis di bidang peternakan ya. Jadi ini paling basic. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa mengeksplor apa yang kemudian bisa dioptimalkan di ruang lingkup digitalnya, baik itu marketingnya, produksinya, ataupun crowdfunding pencarian dananya, begitu. Nah, itu mungkin Mbak. Jadi mungkin saya akan sharing ya awalan lah ya, supaya bagaimana kemudian teman-teman juga ada gambaran bagaimana peluang bisnis di bidang peternakan itu. Ya kan, ini kan temanya kan sarjana ya, peternakan ya begitu. Jadi kalau pasca kampus kan pilihannya 3 ya. Kalau pengen jadi kerja di sektor publik gitu, PNS dan segala macam, saya kira teman-teman tinggal mempersiapkan diri aja untuk tes-tes lah seperti itu. Sama ketika mau di sektor private, di perusahaan-perusahaan juga sama. Nah, jadi mungkin saya lebih ke arah gimana sih kemudian teman-teman pasca kampus yang memang
berminat untuk menjadi seorang wirausaha di bidang peternakan. Saya kira itu, Mbak. Ini suaranya terdengar ya? Terdengar kok, Mas. Terdengar. Baik, teman-teman semua, kira-kira apa sih? Kenapa sih? Dan kita harus ngapain sih sebagai mahasiswa peternakan yang OTW jadi sarjana peternakan? Langsung saja waktu untuk pemaparan materi kita serahkan kepada Mas Anggis. Waktu kami persilakan. Terima kasih Mbak. Siapa tadi namanya? Mbak Novaliana ya, Novaliana Rukmana. Oke. Mungkin ini saya yang mau share screen atau dari sana? Oh iya, udah di langsung di sana. Nah, oke, teman-teman semua, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Mas Hanif ya yang berkomunikasi sama saya terkait kegiatan pada hari ini kunjungan besar online 2020 ini luar biasa nih inisiatifnya. Jadi kunjungan online ya. Oke, kemudian salam kenal buat teman-teman BOS, UP3, APC begitu. Calon pemimpin bangsa di masa depan ya. Oke. Dan terima kasih buat panitia yang telah memberikan kesempatan saya untuk silaturahim yang paling utama, kemudian yang kedua kita sharing berdiskusi tentang seputar bisnis di bidang peternakan. Oke, teman-teman semua, jadi saya ingin sharing terkait tentang the power of kolaborasi. Jadi di masa digital atau revolusi industri 4.0 bahkan udah 4.5 gitu, bahkan ada yang mengklaim 5 poin gitu kan. Jadi memang luar biasa. Jadi memang kata kuncinya adalah kolaborasi, itu ya. Dan ini akan saya tergambarkan, saya akan ceritakan bagaimana kemudian Jawara Farm melakukan kolaborasi untuk mengembangkan bisnis di bidang peternakan. Nah, sebelumnya saya sebenarnya kan alumni Visipol ya. Ya. Jadi setelah saya sarjana, kemudian setelah saya menggeluti usaha di bidang agro, saya menyesal kenapa dulu saya kuliah di Visipol gitu kan, nggak daftar di peternakan. Karena saya membayangkan kalau saya kuliah di peternakan, kayaknya sih untuk mempercepat bisnis saya supaya tumbuh lebih besar, jauh lebih terbuka lebar begitu. Nah, tapi karena saya tidak punya basic peternakan, makanya kemudian saya harus belajar dari nol begitu. Ketika pasca kampus lah sarjana. Nah, oke, next Mas atau Mbak nih yang ini ya. Oke, Mas, 20 menit ya mungkin saya sharing. Oke, next. Oke, teman-teman semua, ini jadi 2013 saya lulus, kemudian 2014 saya mulai startup, baru ketemu, kemudian di 2015 baru stabil usaha saya. Jadi saya butuh waktu 2 tahun teman-teman semua ya untuk menstabilkan usaha saya di awal. Jadi dulu saya usaha pertanian, nanam timun, kemudian menanam kacang panjang, sempat gagal di 6 bulan pertama bahkan sampai 1 tahun, kemudian mau masuk di tahun kedua saya mulai masuk di peternakannya, di peternakan kambing, kemudian domba, sapi, baik perah maupun penggemukan begitu. Nah, akhirnya kemudian saya menemukan pola bisnis dan alhamdulillah di 2016 menjadi pemuda propor Republik Indonesia. Kemudian di 2016 juga sama diundang di KIKND. Kemudian di 2018 saya jadi duta petani Indonesia begitu. Dan di 2019 saya alhamdulillah begitu didorong untuk menjadi anggota DPRD dan terpilih. Jadi sekarang saya selain punya usaha di anggota DPR, jadi alhamdulillah lah ini saya juga bisa mengadvokasikan secara langsung kepentingan-kepentingan para peternak yang dulu agak sulit banget. Setelah ada saya, mungkin bisa langsung butuh dana, kita anggarkan. Butuh pupuk, kita siapkan. Karena kita punya APBD. Oke, lanjut Mas. Oke. Mana nih? Oke, lanjut Mas. Oke, lanjut. Oke, jadi rekan-rekan semua, 2013 kenapa saya memilih untuk kemudian turun di bidang agro, untuk menjadi pengusaha di bidang tani dan ternak, teman-teman semua. Jadi setelah saya lulus kuliah, kemudian saya diterima di salah satu BUMN di Jakarta. Tapi kemudian saya berpikir ternyata ada peluang yang sangat besar di desa. Dan peluang itu adalah peluang di bidang agro yang belum teroptimalkan. Nah, makanya kemudian saya memutuskan untuk pulang karena apa? Karena potensinya besar dan peluangnya juga besar. Dan saya tahu bahwasannya
selama manusia masih belum bisa makan plastik, punya batu, pasir, dan segala macamnya, artinya masih butuh peternak, masih butuh petani. Artinya apa? Ini bisnis yang akan abadi sampai akhir kelak. Gitu kan. Lanjut. Nah, ini yang membuat saya dorongan untuk kemudian keluar dari BUMN, masuk ke dunia bisnis di bidang peternakan. Lanjut, Mas. Nah, setelah itu kemudian rekan-rekan semua, ada beberapa hal kemudian yang mendorong saya semakin kuat gitu untuk mendirikan usaha di bidang peternakan di Jawara Farm ini, karena saya yakin bahwasannya salah satu profesi yang menjanjikan kesuksesan dunia dan akhirat itu menjadi petani atau peternak. Ketika seorang berternak begitu, kemudian memelihara sampai panen, ya panennya itu ya saya anggap itu kesuksesan dunia. Nah, ketika hasil ternak saya panen itu kemudian dimakan oleh dokter, kemudian dokter bisa menyembuhkan banyak orang, dimakan oleh dosen, guru, kemudian beliau bisa melahirkan orang-orang terbaik begitu. Nah, saya dapat amal jariahnya. Nah, ini yang menjadi impian saya untuk mendapatkan kesuksesan di akhirat. Jadi dengan keyakinan ini, teman-teman semua, dengan peluang yang ada, kemudian dengan keyakinan ini yang saya percayai begitu, dengan mimpi yang besar ini kemudian menjadi penguat saya betul-betul fokus untuk menjadi entrepreneur. Nah, artinya apa? Di poin pertama adalah ketika rekan-rekan semua ingin gitu ya, pasca kampus menjadi seorang entrepreneur. Jadi harus ada dorongan kuat, harus ada mimpi yang besar, harus ada alasan yang kuat. Sehingga ketika teman-teman dihadapkan beberapa persoalan, entah tantangan, masalah, segala macam itu bisa dihadapi. Karena apa? Karena teman-teman punya mimpi yang besar, punya alasan yang kuat begitu ya. Nah, untuk kemudian bertahan, kemudian mencarikan solusi, sehingga terus sampai menemukan polanya. Saya butuh waktu kurang lebih 2 tahun begitu ya. Jadi 2 tahun itu gagal lah, matilah, ditipulah, macam-macamnya. Nah kemudian ini yang menjadikan saya terus bertahan ketika dihadapkan beberapa persoalannya. Jadi kata kuncinya adalah punya mimpi, punya alasan yang kuat, kemudian tahu bagaimana kemudian mimpi besarnya seperti apa, sehingga ini menjadikan teman-teman jauh lebih struggle ketika memulai usaha di bidang peternakan ini. Lanjut, Mas. Oke. Lanjut. Nah, ini rekan-rekan semua ya. Jadi di 2016 begitu, saya baru menemukan pola bisnis yang biasa saya sebut maju. Oke, terima kasih Mas Admin. Nah, teman-teman semua, saya menyadari bahwasannya memang menjadi petani peternak itu betul apa yang dianggap banyak orang, tidak menjanjikan kesejahteraan, tidak menjanjikan kesuksesan kalau memang tidak punya manajemen atau tidak mempunyai model bisnis. Nah, waktu itu juga sama, teman-teman semua. Bayangkan saya nanam, saya harus nunggu 4 bulan, sedangkan saya makannya dari mana? Saya nanam apa, kemudian saya berternak, harus nunggu 6 bulan atau bahkan 1 tahun untuk bisa panen begitu. Sedangkan pertanyaannya adalah dari perhariannya, kebutuhan saya gitu kan, dari mana? Nah, akhirnya nggak bisa begitu kan, kemudian ini pola-pola yang seperti ini pertahankan. Akhirnya kemudian saya menginovasikan model bisnis agro. Gimana sih caranya saya begitu kan mendirikan Jawara Farm ini gitu kan ya, menjadi seorang petani peternak atau menjadi seorang pengusaha di bidang pertanian dan peternakan itu punya penghasilan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Jadi setelah saya selama setahun itu belajar betul begitu, ternyata memang nggak akan bisa kaya gitu, bayangin, akan selalu terjebak kepada tengkulak karena memang nggak punya model bisnis, teman-teman semua. Bayangkan, nunggu 6 bulan hariannya mereka berhutang sama tengkulak atau dan segala macam. Nah, ketika panen kemudian ya hasilnya mau nggak mau begitu, karena mereka sudah punya hutang ke tengkulak, kadang sudah diambil dulu. Nah, ini macam-macam persoalan yang memang tidak akan pernah habisnya. Makanya kemudian setelah satu tahun itu saya baru punya apa istilahnya, kalau teman-teman sih ya, inovasi lah model bisnis. Nah, ini yang kemudian saya kembangkan, sehingga teman-teman semua, saya sebagai pengusaha pertanian dan sebagai pengusaha peternakan atau sebagai apa namanya entrepreneur, mulai membayangkan bahwasanya bisnis saya itu harus benar-benar memikirkan cash flow-nya gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah ya model bisnis, saya punya penghasilan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap 3 bulan, 4 bulan, tahunan. Nah, ini yang kita kembangkan di Jawara Farm sampai saat ini. Lanjut, Mas. Nah, dan ini kemudian diapresiasi oleh Pak Presiden Jokowi. Nah, di belakang Pak Presiden ini adalah saya begitu. Jadi kalau ada yang nanya siapa di belakang Pak Presiden, nah saya, teman-teman semua. Ini 2016.
Oke, intinya begini teman-teman semua ya. Model bisnis ini memang sebenarnya nggak asing. Ini sebenarnya sudah banyak yang mempergunakan. Cuman memang secara konsisten dan penuh komitmen untuk betul-betul di apa namanya ya diaplikasikan ini masih sedikit. Nah, dan ini sebenarnya menjawab pertanyaan-pertanyaan kenapa kemudian orang-orang di desa lebih memilih tukang ojek. Ya iyalah, karena tukang ojek itu langsung dapat duitnya hari itu juga. Kenapa pengen jadi kuli? Ya iyalah, karena ketika dia bekerja kuli gitu kan ya, dia langsung dapat gitu kan hari itu. Nah, dengan pola bisnis model bisnis agro ini teman-teman semua, sebenarnya ini memberikan apa namanya pilihan bahwasanya menjadi petani peternak juga bisa loh, punya penghasilan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun begitu ya. Polanya seperti apa? Bisa dari produksinya. Kalau pengen panen setiap hari ya kita nanamnya setiap hari. Atau kalau pengen punya panen setiap bulan kita nanam setiap bulan. Jadi dibuat siklus panennya gitu, di produksinya sehingga panen juga sama terbentuk. Nah, oke, lanjut Mbak. Ya, teman-teman semua. Nah, baru ke gambaran besar bagaimana peluang dan potensi sektor peternakan yang luar biasa rekan-rekan semua. Dan ini penting untuk diketahui atau mungkin memang teman-teman sudah tahu. Oke, kita lanjutkan Mas, Mbak. Oke, teman-teman semua ya, secara makro lanjut Mas. Jadi kalau kita ngomongin potensi ya, bayangkan ada 260 juta orang dan itu butuh makan ya. Minimal kalau misalkan satu hari dua kali aja. Jadi 200 hampir sehari itu dibutuhkan 500 juta piring setiap hari. Isinya apa teman-teman semua? Ya isinya adalah hasil pertanian peternakan. Artinya apa? Ini potensi yang luar biasa besar. Makanya kemudian kenapa impor? Ya karena memang kebutuhannya gede, sedangkan produksinya juga nggak terlalu besar. Ini juga menjadikan salah satu. Oleh karena itu memang kita akan perkuat dari sisi produktivitas. Nah supaya orang-orang mau terlibat dalam sisi produktivitas dan segala macam, nah harus diperlukan ada tadi. Apa namanya istilahnya para pebisnis-pebisnis di bidang agro itu untuk kemudian menggarap semua potensi yang ada. Nah, ini kalau kita ngomongin di dunia ada 7 miliar lebih gitu orang. Itu udah butuh makan gitu ya. Nah, ini yang kemudian kalau kita ngomongin potensi udah besar. Lanjut, Mbak. Nah, lebih spesifik lagi ini dari level mikro kita lebih spesifik ke makro. Lanjut, Mas. Oke, dah. Teman-teman semua. Jadi ini kontribusinya luar biasa ya. Jadi PDB, jadi sektor peternakan itu, begitu kan ya, itu luar biasa kontribusi dari segi hal PDB-nya. Jadi dari tahun ke tahun meningkat. Gitu. Lanjut, Mbak. Lanjut. Kemudian yang kedua. Lanjut. Nah, kemudian ini dari sektor, subsektor tenaga kerja ya. Jadi jumlah penyerapan tenaga kerja juga luar biasa besar. Kemudian dari segi investasi di bidang peternakan juga luar biasa mendatangkan apa investor dalam negeri. Artinya apa teman-teman semua? Peternakan itu potensinya luar biasa besar. Selain memang dibutuhkan produksinya, ternyata ini bisa membuka lapangan pekerjaan. Dengan apa? Dengan penyerapan tenaga kerja, kemudian dengan mendatangkan investasi. Artinya apa nih teman-teman semua? Ini peluangnya gede banget gitu ya. Bukan hanya sisi produksi, tapi sisi-sisi lainnya begitu. Sehingga apa? Sehingga ini perlu dioptimalkan begitu. Makanya ketika kita berbicara nih, kalau berbicara bagaimana untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan di desa, bisa kemudian rekan-rekan semua gitu kan membuat solusi bagaimana kemudian di desa itu dikembangkan potensi peternakannya, sehingga peternakan itu bisa bertumbuh maju dan ini bisa membuka lapangan pekerjaan segala macamnya. Lanjut, Mbak. Nah. Lanjut, nilai ekspornya juga luar biasa meningkat. Lanjut, oke. Lanjut, agak cepat, oke, nggak apa-apa. Nah, teman-teman semua ya, oke, cukup dulu sebentar. Jadi itu ya dari secara makro itu luar biasa apa namanya kontribusi peternakan. Makanya teman-teman sini kan ini semuanya mahasiswa peternakan ya. Artinya teman-teman semua ini dinantikan nanti setelah lulus untuk apa? Berkontribusi tadi, mendatangkan investasi, membuka lapangan pekerjaan dan peningkatan PDB. Nah, sehingga nanti ya harapannya setelah menjadi sarjana peternakan begitu, rekan-rekan semua juga bisa masuk ke lini ini untuk mengoptimalkan semua potensi yang ada gitu. Sehingga tadi kontribusinya luar biasa besar. Jangan sampai nanti lulus peternakan ke perbankan. Nggak apa-apa sih, cuma memang ya kontribusinya juga ada. Cuma memang agak jauh begitu ya. Jangan sampai nanti kayak saya ini visipol akhirnya kemudian jadi peternak begitu. Dan kita, nah, saya kira kalau teman-teman semua bisa mengoptimalkan, ini luar biasa gitu kan, yang bisa dikembangkan. Lanjut. Suara. Nah, teman-teman semua ya.
Saya lebih spesifik sih sebenarnya ke peternakan apa namanya ruminansia ya, besar dan kecil, karena memang ini bisnis saya, core bisnis saya begitu. Domba dan kambing. Dari potensi haji, potensi tingkat kelahiran, artinya kalau tingkat kelahiran potensi untuk akikah. Bayangkan kalau dari menurut data-data yang ada begitu, satu tahun hampir 2 juta domba gitu ya yang dipotong untuk akikah. Jadi luar biasa gitu kebutuhan domba gitu, kambing gitu. Gitu ya. Belum lagi kurban. Ada beberapa klaim dari beberapa asosiasi, satu tahun di kurban itu hampir 1.500.000 ekor. Bayangkan, se-Indonesia ya. Jadi memang kebutuhannya luar biasa besar, dan ini harusnya dibaca sebagai peluang untuk mengembangkan bisnis di bidang peternakan. Haji jelas ya. Kemarin saya baru ketemu dengan staf ahli Kementerian Pertahanan, Pak Daniel, begitu. Saya bilang, apa yang diinginkan peternak? Satu, gitu ya. Jemaah haji Indonesia itu potong dombanya jangan di Arab, pindahkan di Indonesia gitu kan ya, hasil-hasil dari peternakan, sehingga ini bisa menjadi apa namanya potensi bagi peternak-peternak lokal gitu. Nah, lanjut. Nah, teman-teman semua ya, loh, dahsyat 60 juta triliun. Makanya yang sekarang lagi viral itu apa namanya Air Asia ya, buka bisnis apa tuh? Buka bisnis akikah. Kenapa kok Air Asia gitu, pesawat terbang, itu mau buka bisnis. Karena memang kuenya gede, teman-teman semua ya. Kurban aja 69 triliun. Ini luar biasa gede gitu. Jadi potensi tahun ya, kalau daging beku, teman-teman semua ya, dari asosiasi apa namanya apa? Asosiasi pedagang daging begitu yang impor itu hampir 40-an T gitu ya. Di Indonesia artinya apa? Kuenya gede banget. Dan ini menjadi potensi yang memang penting untuk kemudian dioptimalkan. Nah, khususnya untuk para sarjana peternakan. Next, lanjut, Mbak. Lanjut. Nah, lanjut. Lanjut. Lanjut, Mbak. Thank. Nah, jadi teman-teman semua, oke ya, jadi saya review, yang pertama adalah teman-teman harus memiliki mimpi, alasan yang kuat, untuk kemudian benar-benar yakin untuk kemudian terjun di bidang peternakan ini. Nah, kemudian teman-teman juga sudah punya bayangan bagaimana secara makro, itu potensinya luar biasa besar, efeknya juga luar biasa besar, sehingga apa? Sehingga ini bisa dioptimalkan. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan ya, kolaborasi gitu ya. Seperti kita di Jawara Farm itu kita melakukan kolaborasi gitu kan. Karena kita main di 3 titik gitu kan, baik di breeding, fattening, milking gitu ya. Nah, di kawasan yang ada di tempat kita di Banten, yang ada yang memang cluster breeding, fattening, milking gitu ya. Apa yang kita lakukan di era digital ini minimal teman-teman semua yang paling sederhana adalah kita pasang CCTV gitu ya. Yang kemudian terkoneksi sehingga apa, sehingga kita bisa monitor, itu yang paling minim lah, teknologi yang paling minim begitu ya, pasang CCTV. Nah, sehingga proses-proses mulai dari pakan, adanya sakit dan segala macam itu bisa terdeteksi lebih cepat, bahkan dokter itu bisa menganalisa gitu ya, dan cuma dari CCTV. Nah, jadi itu apa namanya istilahnya, sisi digital yang paling sederhana yang bisa dioptimalkan. Nggak perlu mikir yang ribet dan segala macam itu ya. Nah, ini kemudian kita buatkan apa namanya klaster-klaster produksi ya. Mungkin yang lebih advance itu kan ada beberapa aplikasi yang bisa monitor pakan dan segala macam. Tapi selama ini kita masih belum memakai karena memang tidak efisien lah ya, dengan skala-skala yang masih kecil dan tempatnya di beberapa titik. Jadi kita masih tetap pakai yang sangat simpel, sederhana begitu. Nah, kemudian pakan bersama di koperasi, jadi kita sudah mulai apa namanya istilahnya membuat satu aplikasi, sekarang masih beta, itu untuk ya, untuk memetakan kebutuhan pakan di Banten itu berapa gitu kan ya. Jadi ada asosiasi punan peternak domba kambing itu sekarang dipetakan. Nah, satu bulannya butuh berapa kilo atau berapa ton. Nah, dari situ kemudian data tersebut dikumpulkan sehingga ketahuan itu ada berapa. Nah, kemudian baru diproduksi bersama gitu. Nah, itu yang paling simpel lah gitu ya. Jadi ini saya nggak berbicara inilah ya. Nah, kemudian
Ini dari segi pakan, kita bisa berkolaborasi begitu. Sehingga nanti kalau kita produksi bersama, buat pabrik pakan bersama, sehingga ini bisa menurunkan efisiensi dan efektivitas dalam hal pengeluaran cost-nya. Nah, kemudian yang ketiga adalah di online marketing atau share marketing atau marketplace, saya kira teman-teman pilihannya banyak. Di Tokopedia, di segala macam itu juga sudah mulai gitu ya, dijual gitu kan. Domba akikah, domba kurban. Atau mungkin ada Tanihub, ada Ternak Nesia, ada apa lagi, ada Festifarm, itu banyak sekarang ya model-modelnya ya seperti itulah gitu ya, ada yang model marketplace dan segala macam. Nah, bahkan mungkin yang terbaru crowdfunding investor gitu ya, ada Investree gitu ya, ada apa namanya tuh Tanihub lah gitu, yang gede lah. Nah, ini kita bisa cari investor dari situ, ada iGrow dan segala macam gitu kan. Jadi cuma mempertemukan antara peternak dan investor. Kemudian proyek-proyek itu ditawarkan, baru kemudian ada investor masuk, dibiayai dan seperti itu. Nah, teman-teman semua. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian kita harus buat aplikasi untuk digital gitu kan? Enggak mesti begitu ya. Ketika teman-teman mau main ke sektor klaster produksi, sebenarnya yang paling simpel bisa pakai istilah HP yang sederhana lah, Android begitu, untuk monitor dari pot dan segala macam. Sama di pakan ternak juga kita bisa optimalkan itu. Kalau online marketing, saya kira di sini pada punya Facebook, punya Instagram, dan lain segala macamnya, ini juga bisa dioptimalkan untuk jualan. Nah, untuk crowdfunding ini juga bisa dioptimalkan media-media lain, atau memang masuk ke ranah-ranah yang memang startup-startup yang memang membuka crowdfunding untuk dicarikan investor. Nah, rekan-rekan semua, nah yang seperti ini ya tidak mungkin bisa dilakukan oleh para peternak-peternak kita yang senior. Karena di tempat saya itu rata-rata peternaknya itu usianya 45 tahun ke atas, yang memang itu nggak bisa gitu kan memakai teknologi ini. Makanya kita tidak bisa memaksakan. Nah, kata kunci adalah kolaborasi. Jadi peternak yang senior kolaborasi dengan kita-kita nih yang muda-muda gitu, sehingga kita bisa melakukan transformasi jauh lebih cepat. Tuh. Nah, terakhir Mbak, slide terakhir. Nah, itu semua teman-teman semua ya bisa terwujud gitu kan ya, dengan beberapa tahapan. Yang paling utama adalah penyadaran. Nah, jadi ketika kita memang memulai bisnis, melakukan kolaborasi itu kan antar peternak, kelompok ternak, itu harus diberikan kesadaran umum, harus sama dulu gitu kan ya ininya, misinya atau visinya, sehingga apa, sehingga tahu potensinya, tahu peluang, tahu permasalahannya, sehingga mereka tahu apa yang benar-benar dibutuhkan, baru kemudian diintervensinya bisa dalam bentuk teknologi, dalam bentuk mesin dan segala macamnya. Dan paling penting adalah kemudian di sisi keberlanjutan adalah bisnisnya seperti apa gitu. Nah, ini kemudian transformasi yang menjadikan kolaborasi itu bisa terwujud dengan baik, sehingga akhirnya adalah bisa menciptakan kesejahteraan bersama. Saya kira itu mungkin Mbak, lanjut coba. Ini ada lagi nggak ya? Ini sudah. Nah, itu Mas Mbak, teman-teman semua, peserta kunjungan besar online yang bisa saya sampaikan. Jadi itu yang bisa kita, yang saya bisa ceritakan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf, kita bisa berdiskusi panjang begitu. Oke, terima kasih dan mohon maaf Mbak Bu moderator gitu. Paling saya ada 20 menitan lagi nih ya. Kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Agus atas pemaparan materi yang sangat kompleks. Dan bermanfaat sekali pengetahuan dan ilmu yang diberikan kepada kita mahasiswa peternakan agar terus bertahan dalam mengembangkan diri dan berinovasi bisnis di dunia peternakan ini. Saya juga mengutip salah satu dari kalimat yang disampaikan Mas Agis bahwa ketika manusia masih belum makan plastik, maka dipastikan peternakan masih dibutuhkan. Dan peternakan juga menjadi salah satu profesi yang memberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi semangat untuk kita semua mahasiswa peternakan. Ya, karena Mas Agis memiliki keterbatasan waktu dan ada acara, kemudian saya akan membuka sesi pertanyaan untuk ditujukan kepada Mas Agis. Baik, untuk para peserta yang ingin bertanya, silakan untuk memberitahukan di room chat ya.
Baik, pertanyaan pertama saya buka ya. Untuk para peserta bisa memanfaatkan kesempatan bertanya langsung kepada Mas Nur Agis. Baik, dari UP3 Kak Karim ingin bertanya untuk Mas Agis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karim dari UKM UP3 Papet Unsut. Izin bertanya untuk Mas Ajis, bagaimana sih Mas kalau kita itu sebagai seorang mahasiswa bisa bekerja sama dengan tadi kata Mas itu peternak-peternakan yang sudah senior, dapat bisa membantu mereka dan mengupgrade peternakan-peternakan mereka yang masih peternakan rakyat menjadi peternakan-peternakan yang lebih modern dan bisa menjadi peternakan yang lebih berinovasi dan berkreativitas seperti itu, Mas. Untuk menggaetnya itu seperti apa? Mungkin Mas ada solusi terkait itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Karim pertanyaannya. Baik, untuk Mas Agis bisa langsung dijawab. Ya, Mas Karim, salam kenal. Terima kasih pertanyaannya, ini luar biasa. Jadi, teman-teman semua ya, gimana sih caranya gitu untuk kemudian bisa menggait ataupun bisa berkolaborasi dengan para peternak-peternak senior begitu dalam posisi kita masih menjadi mahasiswa. Pertama yang biasa bisa dilakukan adalah dengan melakukan magang. Jadi Mas Karim melakukan magang di peternakan ataupun di kelompok ternak itu. Nah, dari situ kemudian bisa langsung melakukan analisa apa yang menjadi persoalan di sana gitu ya. Atau apa yang menjadi masalah yang di sana. Nah, kemudian ya tawarkan aja kira-kira apa yang bisa dibantu dari Mas Karim gitu kan. Nah, baru kemudian dieksekusi. Nah, jadi sebenarnya begitu ya. Itu yang bisa dilakukan kalau memang masih jadi masih lebih mudah gitu dengan magang. Bahkan kemudian karena begini ya. Rata-rata gitu para petani peternak begitu, para petani peternak itu tidak mudah percaya begitu, belum ada bukti ya. Makanya saya selalu melakukan ini apa namanya istilahnya visiting gitu. Saya ajak aja deh si ke peternak-peternak yang memang sudah sukses, sudah menerapkan dengan konsep yang memang profesional. Kita ajak tuh dengan santai, Pak, kita main ke sini yuk gitu kan ya. Nah, tentu kan ya kita harus kenal dulu ya. Makanya dari magang itu sebenarnya misi saya adalah misi yang magang itu adalah untuk lebih mengenal. Karena memang kalau udah mengenal begitu ya, sudah apa namanya saya sudah dalam begitu. Nah, ini kita bisa berdiskusi, kita bisa memberikan apa namanya contoh, kita ajak untuk kemudian. Jadi yang pertama dalam magang, kedua adalah kasih contoh yang real gitu kan ya, yang memang betul-betul ini tuh bisa memberikan kemanfaatan gitu untuk si peternak itu. Nah, itu aja Mas Karim begitu. Baik, terima kasih Mas Aziz atas jawabannya. Baik, untuk Mas Karim, apakah ada feedback? Atau tidak cukup, sekian Mbak Moderator. Terima kasih untuk Mas Karim. Kemudian pertanyaan kedua dari UP3 Jody Susanto. Bisa menyalakan kamera dan unmute ya? Ya, terima kasih untuk Mbak Moderator. Saya izin bertanya, saya dari UP3, Jody Susanto, izin bertanya untuk, kita kan sebagai, apa namanya, sarjana, lulusan sarjana nanti kan masih terkendala modal untuk memulai. Nah, bagaimanakah saran dari Mas di sini untuk seorang sarjana, misalnya apakah kita lebih baik menjadi seorang karyawan dahulu, lalu meningkatkan karir kita menjadi seorang pengusaha, atau kita langsung terjun saja ke itu.
usahanya sekalian. Seperti itu sih. Lalu ada lagi ini pertanyaan, apakah ini sih umum aja sih ya Mbak? Ya Mbak, bisakah besok ini tempatnya lagi sih ya praktek gitu? Lalu bagaimanakah alurnya untuk mengajukan ke sana? Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih ya kepada Mas Jadi untuk pertanyaannya. Untuk Mas Agis mungkin bisa langsung dijawab ya. Ya, terima kasih Mas Jody, salam kenal. Jadi ketika menjadi seorang sarjana, apakah kemudian, ya sarjana awal ya, masih belum punya modal, apa terjun langsung atau seperti apa? Nah, kalau dulu saya, gitu kan, terjun langsung. Ya, terjun langsung, tapi ini contoh yang tidak baik kalau menurut saya. Karena apa? Karena waktu itu saya memang masih terbatas modal. Begitu. Dan terbatas keilmuan, pengalaman, dan jaringan di bidang bisnis itu. Akhirnya saya berkesimpulan bahwasanya ketika memang baru lulusan baru enggak mesti langsung terjun. Dan saya menyarankan untuk melakukan magang atau kerja di unit ataupun farm yang memang akan yang kemudian teman-teman akan geluti begitu. Ya. Jadi kalau saya itu lebih menyarankan magang begitu. Magang dulu kemudian sambil belajar produksinya sambil lihat apa membangun jaringannya, membangun pola bisnisnya seperti apa sehingga teman-teman punya pengalaman. Enggak apa-apa, magangnya mau 5 bulan, 1 tahun gitu kan atau bahkan 2 tahun begitu kan ya. Nah, ataupun mungkin kerja gitu ya. Misalkan kerja di farm yang memang teman misalkan mau usaha peternakan ayam kampung. Kerja aja di farm peternakan ayam kampung begitu. Jadi nggak masalah, tapi jangan kelamaan begitu ya, maksimal 3 tahun lah, paling telat-telat 5 tahun. Nanti kalau kelamaan nyaman jadi karyawan begitu. Nah, jadi selama magang atau kerja itu, teman-teman mempersiapkan diri ya, bukan kemudian terlena kerja ya, cuman masuk jam 8 pulang jam 4 sore ya begitu. Tapi harus benar-benar belajar bisnisnya begitu. Bagaimana membangun bisnisnya, gitu kan? Bagaimana mengelola keuangannya, bagaimana membangun marketingnya, networkingnya dibangun seperti apa, gitu kan? Pola-pola produksi, manajemen SDM sambil belajar tuh dalam proses magang itu atau proses teman-teman bekerja. Baru setelah itu, setelah oke, saya kira teman-teman semua itu bisa kalau memang mau memutuskan kemudian apa namanya istilahnya nggak punya modal, teman-teman kan tinggal buka apa namanya istilahnya proposal bisnis, gitu ya. Bagi hasil gitu ya. Nah, kenapa kemudian cenderung lebih mudah? Karena teman-teman sudah pengalaman, sudah magang selama 2 tahun, sudah kerja selama 2 tahun. Berbeda kalau baru lulus kemudian dia memilih untuk melanjut begitu. Ini yang saya lakukan dulu tuh dan ternyata luar biasa, makanya banyak banget nih kesalahan-kesalahan yang sebenarnya enggak penting gitu kan untuk saya lakukan dulu dan baru sadar. Nah, karena itu saya kira teman-teman maganglah karena dengan magang itu teman-teman akan real mengalami proses bisnis yang begitu besar. Itu Mas Jody. Yang kedua pertanyaannya, kalau mau magang ataupun segala macam, tinggal apa namanya istilahnya kontak aja. Nanti saya kasih alamat nomor HP-nya. Tadi juga udah sebenarnya nomor HP atau mungkin bisa temenan dengan Instagram saya. Nanti di situ teman-teman bisa message, saya arahkan ke direkturnya atau manajernya. Itu. Itu ya, Mas Jody ya. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Agis atas jawabannya. Untuk Mas Jody, apakah ada feedback? Atau sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman semua, dikarenakan Mas Agis ada keterbatasan waktu, jadi pertanyaan saya batasi, bisa sampai 5 saja ya. Kemudian, untuk pertanyaan ketiga, yaitu dari Bos Muhammad Max Daniel. Silakan untuk menyalakan kamera serta audionya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Maun Matanil Fawaid. Di sini saya mau bertanya kepada Mas Agis. Ini untuk sebenarnya hampir sama pertanyaannya sama Mas Jody tadi. Cuman kalau ini mulainya itu mulai dari mahasiswa. Maksudnya kan karena mahasiswa peternakan, jadi mungkin mulainya dari masa mahasiswa. Nah, itu kan pastinya bakalan ada keterbatasan modal seperti itu. Jadi, mungkin bagaimana cara mencari modal waktu awal-awal seperti itu, karena keterbatasannya. Terus, bagaimana cara mengembangkan pasar
mulai dari nol sampai ya kira-kira bisa berkembang lumayan. Sama bagaimana cara untuk melakukan pemasaran yang baik dengan dana yang terbatas. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Mas Daniel. Mas Agis bisa langsung jawab ya. Ya. Terima kasih Mas Madanil, salam kenal. Jadi terkait tentang modal, jadi teman-teman semua ya, memang ketika kita baru mulai usaha, kesulitan mencari modal itu disebabkan karena mungkin belum ada yang percaya kepada kita gitu. Nah, oleh karena itu makanya kenapa saya sarankan magang dulu gitu ya. Sehingga teman-teman itu sudah punya portofolio, punya pengalaman. Sehingga ini bisa ditawarkan gitu ketika memang mau menawarkan atau mencari modal investor. Kan modal itu macam-macam. Baik bisa dari investor atau pengajuan bank. Kalau pengajuan bank kan mungkin tidak mungkin ya karena harus ada agunan dan segala macamnya. Nah, jadi yang memungkinkan adalah menggait investor. Dan investor itu bisa dimulai dari lingkaran pertama atau lingkaran keluarga, dari orang tua gitu, keluarga besar. Nah, kalau lingkaran pertamanya nggak dapat, ya lingkaran kedua tuh pertemanan, sahabat, kerabat gitu ya. Kalau nggak dapat juga baru lingkaran yang ketiga tuh apa namanya orang lain lah gitu ya. Atau ada crowdfunding atau apa buka proyek-proyek bagi hasil. Nah, itu Mas. Tapi memang semuanya berfokus kepada pengalaman, pada portofolio begitu. Jadi kalau orang belum punya pengalaman, orang belum punya portofolio, saya yakin sulit gitu untuk mencari modal. Gitu. Karena apa? Gak ada yang percaya gitu. Nah, oleh karena itu Mas Madanil ini harus ya punya portofolio gitu. Kemudian punya pengalaman gitu ya, punya networking yang bagus juga. Nah, itu bisa didapatkan dengan apa? Magang, Mas. Makanya perbanyak magang. Terus aja magang, Mas. Nah, magang juga di situ Mas akan belajar banyak. Bukan hanya tentang produksi, Mas juga bisa bagaimana sih pengusaha itu mencari modalnya gitu ya. Bagaimana apa yang menjadikan apa investor itu akhirnya mau investasi dengan pengusaha yang Mas magangin itu gitu. Jadi dari situ proses magang itu kemudian Mas akan belajar banyak bagaimana tentang hal-hal yang termasuk tentang pemasaran. Bagaimana pemasaran yang efektif? Kan pemasaran kan ada online dan offline ya. Tergantung target marketnya, Mas. Kalau target marketnya adalah anak-anak muda, ya bisa online lah. Tapi kalau ibu-ibu, emak-emak gitu kan ya, ya optimalkan door to door atau datang ke majelis taklim tempat mereka berumur segala macam. Jadi memang tergantung segmen si konsumen yang Mas target gitu. Nah, jadi ya kayak misalkan saya akikah kan targetnya adalah orang hamil, berarti saya harus mendatangi tempat-tempat orang hamil itu berada di mana, di bidan, di tari hamil, senam hamil begitu. Bahkan kemudian kita melakukan canvassing, Mas, di alun-alun nunggu ada orang perempuan yang wah perutnya membesar, langsung kita samperin gitu. Bu, selamat ya, ini kita dari ini. Nah, itu proses-prosesnya panjang, itu tergantung strategi kitanya. Nah, saran saya teman-teman di sini sebelum memulai usaha begitu ya, magang dulu. Karena magang itu teman-teman punya portofolio, punya pengalaman, punya networking nanti di situ. Dan belajar banyak tentang bagaimana berbisnis yang baik, bagaimana mengelola yang baik gitu dan lain segala macamnya. Jadi, mumpung masih mahasiswa magang, Bos. Saya itu harusnya lulus apa namanya 2012. Tapi saya mundur 2 kali apa namanya? Kalau di UGM kan boleh tuh ya. 1 kali wisuda enggak wisuda enggak apa-apa. 2 kali wisuda. Yang ketiga tuh enggak boleh, harus wisuda, kalau enggak ngulang lagi gitu kan skripsinya. Nah, makanya saya optimalkan tuh wisuda pertama enggak ikut, wisuda kedua enggak ikut gitu kan. Yang ketiga baru ikut. Jadi ada space waktu selama kurang lebih 5 bulan saya gunakan magang. Sehingga ini memperkuat pengalaman saya, networking saya, dan segala macamnya. Sehingga kemudian ini bisa menjadi modal saya ketika memang saya memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur. Begitu, Mas Mak Daniel. Baik, terima kasih, Mas, atas jawabannya. Terima kasih, Mas Agus, untuk jawabannya. Jadi, Mas Agus benar-benar menekankan untuk kita agar nantinya bisa mengikuti banyak magang, ya. Mohon maaf untuk para peserta dikarenakan Mas Agus segera ke acara selanjutnya. Jadi pertanyaan saya cukupkan untuk sekarang. Jadi yang ingin bertanya bisa bertanya di sesi berikutnya kepada para pendiskusi. Baik, terima kasih untuk Mas Agis untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa serta menjawab pertanyaan dari para audiens. Semoga bermanfaat dan selamat untuk melanjutkan aktivitasnya ya, Mas Agis.
Terima kasih Bu Moderator. Salam buat teman-teman semua. Mohon maaf ya, karena memang saya sebenarnya lagi ada di Malang, gitu kan. Ada kegiatan nanti jam 10.30 begitu. Jadi ada kerjasama juga gitu di Malang, dan saya juga nginepnya ternyata sebelah depan saya UB ya, Universitas Brawijaya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Nanti kita bisa lanjutkan di, saya sudah share nomor HP saya. Nanti bisa di WhatsApp atau mungkin di Instagram saya, nanti bisa diskusi via chat dan segala macam. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kata sikap pribadi yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemaparan materi dari Mas Agis sudah selesai. Selanjutnya kita menginjak ke sesi diskusi dengan para pendiskusi kita yang satu dua tadi, yaitu dari UKM BOS, yaitu Mas Alif Rosan, kemudian dari UKM APC, yaitu Mas Bahtiar atau Mas Abdaul, dan dari UKM UP3, yaitu Mas Rizky Aprianto. Sebelum kita memasuki sesi diskusi, saya ingin menyapa terlebih dahulu, selamat datang kepada mahasiswa dari UP3 Jenderal Sudirman, selamat datang juga mahasiswa dari UKM APC Universitas Gadjah Mada dan UKM Bosopet UB. Semoga tetap stay tune Kubus Talk ini sampai selesai ya. Kemudian sesi diskusi ini akan ada dua topik pembahasan. Oleh karena itu acara ini disebut Kubus Talk, di mana kita ngobrol-ngobrol mengenai tema yang kita angkat dengan para pendiskusi. Jadi nanti para pendiskusi bisa saling memberikan pandangannya atau pendapatnya mengenai topik yang kita angkat. Dan audiens atau peserta yang ingin mengutarakan pendapatnya bisa langsung memberitahukan di room chat, dan nanti akan saya persilakan untuk mengutarakan pendapatnya. Nah, masuk sesi diskusi nih mas-mas sekalian. Halo Mas Rizky. Halo. Halo, oke. Cek. Kemudian, halo Mas Alif Tosan. Cek suara dulu. Mas Alif Tosan, apakah ada di room? Iya, ada. Halo. Baik, kemudian Mas Abdaul. Halo, Mbak. Halo, oke Mas.
Sebelumnya mohon maaf, sepertinya dari moderator ada kendala sinyal. Bisa kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Mohon maaf sebelumnya, cek apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Mohon maaf sebelumnya, teman-teman dan para pendiskusi. Jadi saya ulang, sangat menarik nih Mas, jika kita membicarakan tentang dunia bisnis atau kewirausahaan, apalagi kita mahasiswa peternakan yang nantinya akan terjun di sektor peternakan. Dituntut untuk mampu dalam dunia kewirausahaan, di mana kita bisa mandiri untuk membangun sektor peternakan, entah itu dalam hal budidaya hewan ternak maupun produksi pengolahan produk dari peternakan. Agar kita tahu nih dasar-dasar apa aja yang harus dipersiapkan nanti, kita perlu ikhtiar. Salah satunya contohnya yaitu mengikuti UKM kewirausahaan. Menurut ketiga pembicara kita, apa aja sih benefit gabung di UKM kewirausahaan khususnya di FAPET ini? Mungkin saya mulai dari Mas Abdau dulu ya. Halo, cek. Suara saya masuk. Baik Mas, sudah masuk. Oke. Benefit dari gabung ke UKM kewirausahaan di FAPET itu bagi saya jadi tahu gimana cara kerjanya di bisnis, khususnya di FAPET gitu ya, entah itu yang secara peternak rakyat atau yang industri. Karena kan dari tiap UKM itu kan mesti ada broker, entah itu dia kunjungan ke industri besar ataupun peternak rakyat yang kecil. Nah, dari situ kita jadi tahu cara manajemen ternaknya atau pemasarannya gimana, terus dia kolaborasi antar industri lain juga berjalan gitu. Nah, jadi selama aku gabung di UKM perusahaan ini, aku jadi tahu gitu, jadi tahu tentang manajemen ternakan gitulah, meskipun hanya sebatas melihat dan belum bisa menerapkan gitu. Itu sih kalau dari saya. Jadi benefit kita lebih tahu dulu ini Mas ya, manajemen bagaimana bisnis nanti di peternakan ini. Kemudian yeah, dari pendapat Mas Kosan nih, apakah sama dengan Mas Abdul atau ada tambahan? Kalau dari aku benefitnya nih Mas. Udah kedengeran gak suara? Kedengeran nggak suara? Kedengeran Mas? Kedengeran kok? Aku sendiri sih kurang lebih sama ya sama Mas Abdul. Nah, dari aku sendiri mau nambahin dikit aja. Untuk UKM Bos FAPET ini sendiri kan, untuk proker-prokernya tetap masih berjalan. Dan dari kita juga mengusahakan untuk kewirausahaan serta program-program yang kita usung itu masih bertema dengan kegiatan peternakan. Jadi meskipun kita di pandemi, kita masih memberi ilmu ke teman-teman yang lain bahwa di Bos ini kewirausahaan serta kekentalannya dengan dunia peternakan itu masih ada, masih aktif hingga sekarang. Contohnya bisa dilihat dari acara Kubus Talk ini atau Kubus Series yang lain, itu juga membuktikan kalau memang di UKM, khususnya UKM kewirausahaan, pasti memiliki program yang mempunyai tujuan yang cukup baik di dunia
kewirausahaan. Nah, begitu pula untuk dunia peternakan. Nah, untuk dunia peternakan sendiri kan emang sudah bukan hal yang sudah menjadi apa ya itu namanya. Orang-orang sudah pada tahu dunia peternakan itu menguntungkan gitu. Jadi untuk pesertanya di ikut bisnis peternakan, ikut andil dalam dunia peternakan pasti banyak juga gitu. Contohnya juga untuk ayam, contohnya ayam, sapi, tengkulak-tengkulak mulai dari anak muda hingga orang yang tua itu mulai membuka bisnis seperti itu, sehingga mahasiswa peternakan juga harusnya ikut andil lebih gitu. Dan UKM kewirausahaan ini bisa menjadi tempatnya para mahasiswa untuk berlatih, itu sih menurutku. Jadi di UKM BOS ini bisa jadi wadah untuk mahasiswa peternakan berlatih gimana cara itu kewirausahaannya, Mas ya? Iya, benar sekali. Baik, terima kasih Mas Hasan. Kemudian untuk pendapat dari Mas Rizky nih, dari UKM UP3, benefitnya untuk mahasiswa peternakan dari Jenderal Sudirman sendiri untuk gabung di UKM UP3 ini apa nih, Mas? Oke. Cek, kedengeran ya, Mbak? Kedengeran, Mas. Oke, terima kasih Mbak Novalia sebagai moderator. Jadi tadi jawabannya memang sudah luar biasa. Cuma dari UP3 ini kayaknya masih perlu banyak belajar nih sama teman-teman BOS dan APC, karena memang dari teman-teman semua BOS dan APC itu memang yang spesifik ke bidang kewirausahaan ya, fokus di bidang kewirausahaan. Sedangkan di UP3 ini sebenarnya kewirausahaan itu adalah jembatan kami gitu. Jadi kita sebenarnya fokus ke penelitian dan pengembangan peternakan. Jadi impact dari penelitian dan pengembangan peternakan itu kita aplikasikan ke sosialisasi-sosialisasi ke peternak-peternak, sosialisasi apapun yang berkaitan dengan peternakan, itu kita sampaikan, kita sosialisasikan ke masyarakat. Lalu apa benefitnya? Mungkin memang yang dari UP3 ini memang untuk program kewirausahaan memang sudah dari tahun ke tahun menjadi salah satu jembatan kami untuk melatih jiwa kewirausahaan ya, khususnya untuk teman-teman pengurus, teman-teman anggota, dan mahasiswa FAPET UNSUD itu sendiri. Karena menurut saya yang menjadi poin penting ataupun benefit dari kewirausahaan itu sebenarnya adalah sosialisasi kita. Kita bisa berinteraksi langsung secara personal ke peternak, itu kan menjadi poin penting kan. Nah, terus juga kita bisa mencari pasar gitu. Mencari pasar, misalnya kalau di UP3 ini sekalian promosi ya, mungkin di UP3 juga punya produk, yaitu Yoku namanya, Mbak Mas. Yogurt beku. Dan alhamdulillah itu kita sudah menjadi branding dari tahun ke tahun. Tujuan pemasarannya sebenarnya hanya ke mahasiswa umum di FAPET UNSUD, tapi setelah bertambahnya perkembangan, jadi kita mengembangkan bisnis yogurt beku kita ini ke masyarakat dan mahasiswa umum lainnya gitu. Biasanya kalau misalnya ada acara danus-danusan dari UP3, itu biasanya juga pakainya itu. Kita jadi danus tapi pakai produk sendiri. Jadi benefitnya itu intinya ya sebenarnya kita bisa bersosialisasi langsung lah, kalau menurut saya itu poin plus banget gitu. Jadi UKM kita dapat reward dari masyarakat lain atau mahasiswa lain, dan kitanya juga mendapatkan apresiasi dari diri sendiri seperti itu. Baik, terima kasih untuk Mas Rizky. Jadi benefit dari ikut gabung di UKM UP3 sendiri yaitu bisa menambah sosialisasi. Dan juga mungkin kita nanti dari 3 UKM ini dapat berkolaborasi mengembangkan bisnis bersama. Untuk mengingatkan juga, di diskusi ini para pendiskusi juga bisa langsung menimpali. Jadi mungkin misalnya dari Mas Tosan ketika memberikan pendapat,
dapat ditimpali langsung oleh Mas Bahtiar atau Mas Rizky ya. Jadi kemudian untuk yang kedua, dari pemaparan ketiga pendiri kita, bahwa ternyata kita ikut UKM kewirausahaan benar-benar tidak bakalan rugi asal kita bisa mengikuti dan memanfaatkan kegiatan yang ada di dalamnya. Di UKM BOS, APC, dan UP3 pasti banyak program kerja yang dijalankan. Nah, untuk UKM UP3 ini Mas Rizky, sejauh ini program kerja apa yang dijalankan dirasakan langsung manfaatnya untuk anggota, misalnya dalam hal melatih jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, atau mungkin dalam hal-hal lainnya. Gimana nih, Mas? Baik, kepemimpinan juga ya berarti ya? Iya. Oke, kalau untuk kepemimpinan memang pola kaderisasi yang kita lakukan yaitu memang kita ingin mengembangkan sumber daya-sumber daya di UP3 ini ya menjadi orang-orang yang benar bisa mengimbangi antara akademisi dengan organisasi. Menurut saya itu adalah salah satu faktor menuju sebelum kita ke kepemimpinan. Jadi kalau memang dari akademisnya dapat, dari organisasinya dapat, itu merupakan salah satu implementasi mereka sebagai seorang pemimpin. Karena mereka bisa membagikan waktunya untuk akademisi, untuk kuliah, praktikum, mid time, terus untuk kegiatan berorganisasi yang menjadi tanggung jawab mereka juga. Nah, untuk apa tadi yang kedua, Mbak? Sorry. Nilai dari kewirausahaan atau mungkin dalam hal-hal lainnya nih. Nilai-nilai dari kewirausahaan. Apakah ada program kerja yang dirasa memang sudah memberikan hal tersebut, nilai-nilai tersebut kepada anggotanya? Oh, iya. Ya, yaitu mungkin tadi sudah saya spill dikit ya di awal terkait UP3 itu punya produk, punya branding sendiri yaitu namanya Yoku. Mungkin saya nggak bawa yogurtnya karena sekarang lagi nggak produksi ya. Lagi nggak produksi, jadi nggak bisa saya unjukin, nanti mungkin bisalah nanti lain hari. Nah, jadi untuk apa sih yang didapat dari yang sudah dirasakan oleh mahasiswa ataupun anggota dengan adanya UP3 di bidang kewirausahaan gitu ya. Ya pertama memang antusiasme sih, antusiasme yang didapat karena memang UP3 menjadi salah satu UKM yang sangat aktif bergerak di bidang penelitian, pengembangan peternakan dan kewirausahaan. Tapi memang dari segi kewirausahaan memang belum maksimal karena memang kita tidak spesifik hanya saja kewirausahaan, tapi jembatan kita adalah kewirausahaan seperti itu. Mungkin yang didapat selain yogurt, kita juga kalau di UP3 itu kan ada namanya bidang laboratorium hidup. Di laboratorium hidup itu juga kita melaksanakan pemeliharaan. Yang paling enak atau yang paling mudah dipelihara sih biasanya UP3 punya kelinci. Sekarang masih punya kelinci. Kelinci itu kita kembangkan dari tiap-tiap periodenya. Nanti kita ambil betina-betina yang bagus. Nanti kita kembangbiakan, dan nanti kita jual gitu. Nah, alhamdulillah juga untuk di UP3 penjualan ternak kelinci juga lumayan gitu. Karena memang pertama jenis yang kita punya juga lumayan bagus. Terus cara pasar di kampus juga orang tertarik gitu pengen punya kelinci, maupun biasanya kita di Car Free Day kita turun langsung menjual ternak kelinci gitu. Mungkin itu aja sih. Baik Mas, jadi program kerja yang diandalkan di bidang kewirausahaan yaitu penjualan Yoku serta penjualan kelinci ya Mas ya? Iya, benar. Benar. Oke. Kemudian dari UKM APC nih, apakah ada program kerja yang dirasa sudah memberikan nilai-nilai kepemimpinan atau kewirausahaan ataupun hal-hal lainnya kepada peserta atau anggotanya? Baik, dari program APC itu yang saya rasa ada impact kewirausahaan ataupun tadi apa kepemimpinan itu. Kewirausahaan itu kan kita ada broker yang namanya kita APC bikin produk. Nah, dari situ kita tuh diajarin cara membuat produk. Nah, habis itu produk yang kita buat itu kita jual ataupun kita kasih
ke panti asuhan. Nah, dari program itu kita dapat nilai kemanusiaan juga kan, karena kita berbagi kesama. Nah, terus juga kita dapat ilmunya tentang kewirausahaannya, karena kita juga bisa produksi produk. Nah, terus kalau kepemimpinan itu kan tiap broker itu kan pasti ada kepengurusan. Nah, dari kepengurusan itu kan pasti ada rasa kepemimpinan itu loh, antara ketuanya sama anggota-anggota dari kepengurusan tersebut. Nah, jadi hal tersebut pasti mengajarkan kita kepemimpinan, terus kebersamaan, gotong royong antara kepengurusan dan anggota-anggotanya, begitu sih. Mungkin ada nilai-nilai lain, Mas, dari proker yang dijalankan? Oh, kalau dari proker-proker yang dijalankan itu, kita juga dapat, apa ya, namanya, rasa kekeluargaan lah pokoknya. Soalnya kan kita, dari tiap proker-proker itu kan, kita sering kumpul-kumpul, sering ngobrol-ngobrol kayak gitu, sehingga rasa kekeluargaan itu terjalin gitulah. Makanya kayak tiap kepengurusan tiap tahunnya itu pasti bakalan apa ya namanya kayak kokoh gitulah pokoknya. Nah, terus kalau yang lagi apa ya, udah sih gitu aja. Oke, dari saya. Terima kasih Mas Abdaul. Jadi dari UKM UP3 maupun UKM APC masing-masing memiliki program kerja yang dapat melatih anggotanya untuk bisa merasakan nilai-nilai dari kepemimpinan, kewirausahaan maupun yang lainnya. Kalau dari UKM BOS sendiri nih Mas Rosan, apakah ada program kerja yang dapat melatih kepemimpinan, kewirausahaan ataupun nilai-nilai lainnya kepada anggota UKM BOS sendiri? Yang kepemimpinan sih dan nilai-nilai yang lain. Di kita kan ada 4 divisi nih, yang khususnya itu di bidang peternakan. Dibagi ada divisi yaitu Animal Product Club, divisi Cattle Buffalo Club, terus yang RPAC Rabbit and Potential Club, terus ada divisi Poultry Club. Nah, semuanya itu kita diajarin. Di semua divisi itu kita diajarin untuk membuat sesuatu atau menginovasikan suatu produk sih. Nah, contohnya di CBC, Cattle Buffalo Club kan itu tentang ruminan. Nah, di situ nanti para BPH itu mengajari adik-adik untuk menginovasikan suatu produk. Contohnya silase, untuk pembuatan silase, ataupun yogurt, atau susu pasteurisasi. Nah, untuk PC sendiri itu Poultry Club itu khusus di Unggas. Nah, di Unggas itu para BPH juga melatih teman-teman adik-adik juga untuk membuat suatu produk yang bertema ayam. Begitupun APC dan RPAC yaitu Rabbit and Potential Club, di situ pula mereka dilatih untuk diajari untuk kepemimpinan, membangun suatu produk. Karena menurut saya, jika orang yang mau memulai berwirausaha, itu berarti sudah menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Dan itu merupakan wujud kepemimpinan sih menurut saya. Karena sudah mulai berani untuk keluar dari zona nyaman, itu sih. Dan kami juga memiliki, oh ya, dan untuk saya mau tanya ke UP3 Unsud juga ya. Dan itu kan ada live group yang apa berternak kelinci. Nah, itu dari kami belum melakukan itu dan kami ingin melakukannya. Nah, dan untuk izinnya itu bagaimana ya, Mas? Untuk live group-nya itu. Seperti okay. Itu sih. Oke. Okay, oke, okay, oke. Okay. Waduh, langsung ditembak nih sama Mas. Oke, okay, Mas Riki. Tosan. Mantap. Boleh langsung saya jawab ya berarti ya? Boleh Mas. Boleh. Oke. Okay. Mungkin ini sedikit ini ya Mas ya. Maksudnya saya bukan menggurui tapi memang kita kan saling bertukar pengalaman. Jadi memang di UP3 ini pertama kita
mendapatkan fasilitas dari kampus, yaitu experimental farm. Dan itu memang dijadikan fasilitas mahasiswa umum, nggak cuma anak-anak UP3 aja sih, untuk ya untuk penelitian, untuk produksi, untuk kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Nah, kalau di UP3 sendiri ya kelinci ini kita menggunakan kandang yang ada di experimental farm tersebut. Nah, kalau untuk izin sebenarnya karena memang kita sudah dibebaskan, ya kita tinggal pakai aja. Yang penting di sana kan ada di experimental farm itu tetap ada petugas ya. Kita tetap apa namanya secara administrasi kita membuat surat perizinan untuk pemeliharaan berapa hari, apakah untuk satu semester ataukah untuk satu periode seperti itu. Dan untuk pengadaan ternaknya itu sendiri, ya kita mengadakan ternak itu sendiri mas gitu. Kita pintar-pintar nyari bibit sih. Mungkin kalau dari saya pribadi, mungkin terlepas dari UP3, saya juga dulu pernah main di kelinci. Saya dulu pernah main kelinci di Ras Holland Loop. Itu kelinci yang harganya lumayan. Waktu itu saya ngajuin PKM sih di Holland Loop. Terus kalau di balik UP3 lagi ya. Untuk apa namanya? Kelinci ini memang menjadi daya tarik sih. Makanya kami tetap ingin apa namanya bisnis kelinci ini tetap jalan. Tapi karena memang kondisinya seperti saat ini, kita masih terkendala. Pertama, saya baru reor kemarin mas. Saya baru masuk di kepengurusan UP3 ini. Dan kita belum sempat musyawarah kerja. Yang kedua karena COVID. Jadi kelinci-kelinci kita itu kan kemarin sempat liburan ya mas ya. Jadi kelincinya kita alihkan ke rumah teman-teman staff UP3 itu sendiri. Mungkin itu sih mas gambaran sedikit. Atau belum puas atau gimana? Gimana nih Mas Tosan? Apakah sudah cukup penjelasan dari Mas Rizky mengenai penjualan dan pembudidayaan kelinci? Sangat puas sih Mas. Soalnya dari kita juga ada di Papet sendiri sih, ada laboratorium lapang juga. Terus di dekat kampusnya di Papet juga ada kandang, tapi kan belum dibudidayakan juga. Dan itu rencananya dengan ada ide dari Mas tadi, mungkin nanti teman-teman bisa ada inisiatif lah Mas. Gitu. Ya, siap. Makasih banyak Mas atas bisa menjadi referensi juga bagi kita. Ya. Paling aku boleh nanya lagi nih kayaknya, biar asik nih ya, biar diskusinya. Oke, Mas. Mungkin buat Mas Tosan maupun Mas Abdu ya? Iya mungkin dari ini kan APC dan BOS ini kan adalah UKM yang bergerak langsung di bidang kewirausahaan gitu, fokus di bidang kewirausahaan. Nah itu sebenarnya dari teman-teman BOS dan APC ini selain pasar, apa sih target yang harus dibentuk gitu dari teman-teman staffnya, mungkin dari teman-teman anggotanya, mungkin itu seperti apa ya Mas ya? Halo? Mungkin saya jawab dulu ya Mas. Untuk gue sendiri sih di anggotanya. Nah, tujuan saya sebagai direktur juga ingin membuat teman-teman itu bisa memulai wirausaha. Jiwa wirausahanya muncul lah kalau kasarannya gitu. Jadi nggak sia-sia kita kuliah peternakan aja. Kita tahu potensi peternakan itu seperti apa besarnya, tapi kita nggak tahu nih eksekusinya kayak gimana gitu loh Mas. Nah, di sini staff-staff saya juga saya tuntut agar mereka bisa mewadahi setiap ide-ide dari teman-teman, juga terus membuat program kerja yang memang bertujuan untuk memunculkan jiwa wirausaha gitu Mas, di pikiran adik-adik. Dari saya sih. Ya, mungkin ya memang seperti itu ya, karena memang di UP3 sendiri kurang apa namanya, memang dari segi wirausaha hanya itu aja sih sebenarnya. Di lab hidup tahun ke
kemarin memang yang paling signifikan yaitu penjualan kelinci. Sebenarnya sih sebelum-sebelumnya ada kita pemeliharaan ayam, ada pemeliharaan ternak domba, kita pernah domba juga. Paling itu sih Mas, makasih buat Mas Bos Alip Tosan. Mas Abdul lah boleh. Oke. Bisa jawab. Kayak Mas, ini kalau dari APC saya harapannya tuh buat baik anggota ataupun PH-nya tuh juga tetap bisa ngembangin ilmu yang didapat dari program tersebut ya. Dan saya juga tahu ada beberapa dari pengurusnya itu kayak udah nerapin gitu. Kan dalam keadaan kayak gini kan pasti ada peluang gitu namanya. Entah mereka tuh jualan makanan secara online gitu. Teknis itu mereka kayak pre-order gitu loh. Jadi mereka jualannya di lewat story WA lah atau lewat story Instagram. Nah, terus juga aku lihat mereka juga nerapin. Nah, adik-adiknya juga semoga kayak terinspirasi dari kakak pengurusnya gitu loh. Terus APC juga ada kayak rencana gitu membuat souvenir, entah itu baju atau gantungan kunci kayak gitulah. Cuman itu kayak baru rencana. Soalnya kita kayak punya wadah buat berjualan dari produk kan ada namanya apa ya? Agro itu ada tempat namanya apa ya, aku lupa, pokoknya kayak tokonya yang di disediakan dari Papet buat ngejualin bahan-bahan hasil dari Papet gitu loh. Nah, aku harap APC punya produk terus nanti dijual di situ gitu. Ya keren sih kalau Papet to Game sih, saya pernah mampir sambang sedulur ke sana juga, tokonya gede. Oh, iya. Keren. Ya, makasih. Baik. Apakah masih sharing saya lagi Mas mengenai hal tersebut? Apa sudah cukup? Karena ada ininya kewirausahaan, mungkin UP3 segitulah, segitu aja gitu. Oke Mas. Teman-teman, tadi kita sudah banyak mengulik manfaat dari UKM kewirausahaan untuk kita sebagai mahasiswa peternakan. Dan dengan keadaan sekarang di mana kita hidup di era serba digital, dengan contohnya itu banyak aktivitas yang udah diganti dengan tenaga mesin, dan contoh kecilnya saja kita udah sulit sekali untuk menghindari dari gadget atau smartphone. Kita bisa membayangkan juga bagaimana berkembangnya era digital nantinya. Tentunya kita harus mempersiapkan agar nanti kita bisa survive di era yang serba digital ini di sektor peternakan. Kemudian saya mau bertanya nih kepada siapa ya? Mungkin Mas Tosan. Skill apa nih Mas atau kemampuan apa saja yang harus dimiliki sarjana peternakan nantinya dalam membangun atau mengelola bisnis khususnya di era digital nanti? Menjawab ya. Kalau menurutku sih untuk skill yang harus dimiliki, ya poin paling penting sih berani untuk memulai sih. Karena soalnya di waktu kayak sekarang ini, memang susah banget untuk memulai suatu usaha, khususnya di bidang online juga. Nah, bertepatan di bidang online ini, kan banyak orang yang kebingungan juga harus memulai apa, terus memulai bisnis apa yang mau dimunculkan, eksekusinya kayak gimana. Dan itu menjadi poin yang paling penting sih. Untuk skill yang lain, kayak mahasiswa peternakan harus beginilah, begitulah, kayaknya nggak seberapa perlu. Yang penting sih berani mengambil langkah awal sih. Itu sih intinya. Oke, jadi Mas Tosan lebih menitik beratkan untuk mahasiswa peternakan nantinya berani memulai, berani mengambil resiko, berani melangkah. Jadi untuk kemudian Mas Abdauni, apakah ada skill khusus untuk sarjana peternakan nantinya agar bisa survive di era digital? Oke, saya nambahkan dari tadi Mas Tosan ya, benar kita juga
pertama itu kita harus percaya diri. Yang kedua itu kita kayak punya pemikiran tuh yang out of the gitu loh, yang bisa mengatakan suatu yang enggak, karena masyarakat itu punya pemikiran tuh yang kayak digitalnya cepat-cepat berganti gitu loh. Mereka keinginannya berubah-ubah, terus kebutuhannya juga macam-macam. Jadi makanya itu kita harus berpikiran out of the box supaya kita dapat membuat sesuatu yang baru gitu loh, yang inovatif pokoknya. Jadi hal tersebut dapat membuat usaha dari kita itu banget berdentuk, banget banyak orang gitu. Karena usaha yang kita punya itu kayak beda dari yang lain gitu. Itu sih menurut saya. Dari Mas Tosan tadi menitik beratkan kepada kita harus berani untuk memulai. Kemudian dari Mas Abdul yaitu menitik beratkan untuk kita selalu out of the box, yaitu berani berbeda dari yang lain. Mungkin dari Mas Rifki ada yang lain dari skill yang harus dimiliki oleh sarjana peternakan nantinya. Oke, terima kasih. Jadi kalau menurut saya, skill ini didapat tentu dari keinginan dan dorongan dari diri sendiri. Tapi kalau di UP3 ini memang kita dari nama-nama bidangnya pun sudah spesifik, ya kita harus berinovasi gitu, dituntut untuk berinovasi. Nah mungkin yang tadi sudah disebutkan, saya hanya menambahkan mungkin jiwa penalaran kita sih. Jiwa penalaran kita membaca situasi, situasi di lapangan seperti apa, situasi di dalam lingkup kita itu seperti apa. Nah itu harus bisa membaca, dan itu menurutku itu adalah skill gitu. Nah terus mungkin pasti di tiap-tiap UKM itu mempunyai divisi atau bidang informasi dan komunikasi. Nah mungkin dari namanya saja informasi dan komunikasi itu jelas kita kayak membuat video after movie, video promosi-promosi UKM. Nah itu kan merupakan dorongan atau suntikan skill kita ya untuk bergerak di era digital gitu. Kita bisa mungkin nanti impact-nya ketika kita nanti sarjana mungkin ya kita bisa mempromosikan usaha kita dengan dalam bentuk videografi ataupun pamflet ataupun tadi jiwa-jiwa penalaran yang kita harus tanamkan, membaca situasi dan lain-lain. Seperti itu sih menurut aku. Oke, Mas. Menurut Mas Rizky sendiri, bagaimana nih Mas cara menumbuhkan jiwa penalaran bagi kita untuk awalnya nih, gimana? Oke, untuk jiwa penalaran mungkin kita kalau dari awal-awal, kalau saya sih ngebacanya kebanyakan mahasiswa peternakan itu adalah mahasiswa yang salah jurusan ya, awal-awalnya. Benar gak? Benar, pasti gitu kan? Ya kan? Tapi yang harus diyakini kalian adalah orang-orang yang tersesat di jalan yang benar gitu. Menumbuhkan jiwa-jiwa penalaran ya. Mungkin basic karena memang pertama ya, ini dari sudut UP3 ya. Karena mungkin melihat dari nama UP3 itu sendiri sih, Unit Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Biasanya orang yang baru awal, mahasiswa-mahasiswa baru masuk UP3 ya, dia tuh mengembangkan jiwa-jiwa penalaran yang sudah ada sih gitu. Jadi jiwa penalaran itu tumbuh karena memang dia tuh kepo nih sama peternakan. Dia misal salah jurusan, oh dia masuk peternakan, gue harus apa sih di peternakan gitu? Apakah aku harus diem? Apakah aku harus seperti ini aja gitu, mengikuti alur saja atau gimana? Nah itu kalau kita sudah bisa membaca situasi, terus kita bisa membaca tentang isu-isu peternakan lah minimal. Nah itu nanti bakal timbul nalar gitu. Kita bakal nalar, oh ini kalau kita melakukan, kalau misalnya ya suatu perusahaan melakukan A, berarti kita harus mengevaluasi dari sudut B atau C, seperti itu. Mungkin itu sih Mbak, karena saya kurang jago juga sih penalaran. Baik Mas. Oke teman-teman, selain skill yang harus dimiliki mahasiswa peternakan nantinya atau sarjana peternakan, kemudian cara kita sebagai mahasiswa khususnya tergabung dalam UKM kewirausahaan ini untuk memperluas pengalaman maupun pengetahuan tentang bisnis di era digital ini bagaimana ya? Bisa dijawab
untuk Mas Abdul? Bisa diulang gak pertanyaannya? Jadi setelah memiliki, kita sudah memiliki skill, banyak dari kita yang tidak berani untuk mengimplementasikan, Mas. Jadi sebagai mahasiswa peternakan, khususnya yang tergabung dalam UKM kewirausahaan, bagaimana untuk memperluas pengalaman maupun pengetahuan tentang bisnis di era digital? Seperti itu. Dari bahasan sebelumnya kan, Mas Tuan bilang, harus kayak berani dan percaya diri gitu loh. Makanya kita kalau udah tahu step-stepnya, kita langsung aja gitu loh. Implementasiin, jangan ragu, jangan takut gitu loh. Namanya kalau kegagalan ya wajar gitu kan, namanya juga berusaha. Pasti walaupun awal-awal gagal, nanti akhirnya juga bakalan berhasil gitu loh. Jadi jangan takut buat gagal. Makanya kalau kita takut buat gagal, berarti nantinya nggak akan berhasil gitu dalam kita berusaha gitu. Yang harus ditekankan sih itu, benar kata Mas Topan, kita harus berani dan percaya diri kalau kita mau berwirausaha gitu loh. Itu sih. Baik, emang nggak boleh nyerah gitu ya, Mas ya. Kemudian untuk Mas, bagi Mas Hasan sendiri, gimana nih Mas cara kita sebagai mahasiswa, khususnya tergabung di dalam UKM kewirausahaan yaitu di BOS, untuk bisa memperluas pengalaman maupun pengetahuan kita tentang bisnis di era digital nantinya? Ya, izin menjawab ya. Nah, kalau menurut saya sih, khususnya di BOS kan kita pun diajari untuk apa ya, membuat suatu produk. Nah, di samping membuat suatu produk dari BPH yang kita punya, nanti teman-teman adik-adik juga disuruh untuk membantu promosi, untuk membantu menjual juga. Nah, hal itu juga menjadi latihan lah untuk adik-adik menumbuhkan keberanian yang lebih itu sih, dan memberikan ruang sih untuk ke teman-teman, kita memberi referensi yang cukup dan memberikan contoh gimana sih untuk memulai berwirausaha, gimana sih untuk membuat produk, gimana sih untuk pemasaran, seperti itu sih. Mas Hasan, menurut pandangan dari Mas Rifki nih, gimana Mas? Kalau jiwa percaya diri sih itu udah pasti sih. Kita harus, anak peternakan tuh memang secara fisik memang harus kuat, karena peternakan itu gila banget sih. Setelah kita masuk ke dalamnya, kita berkecimpung di dalamnya, memang kita baru merasakan gitu sensasinya jadi anak peternakan. Mungkin kalau pertanyaan yang seperti itu jelas caranya gimana ya? Caranya gimana? Pertama mungkin kita harus menekan sumber daya manusia yang ada di dalam UP3 itu sendiri ya, kalau dari sudut pandang UP3. Gimana cara menekannya? Yaitu ya kita memaksimalkan potensi-potensi aja sih yang ada di dalam UP3 itu. Misalnya dari anak-anak angkan sebelum masuk ke dalam kepengurusan, itu kan pasti ada anggota-anggota muda gitu ya, anggota muda lah gitu. Nah itu di situ dari anggota muda, itu adalah tugas kita sebagai pengurus, membaca potensi-potensi yang ada di dalam nanti sebagai penerus UP3 maupun nanti setelah dia lulus menjadi mahasiswa menjadi sarjana peternakan. Yang kedua, mungkin kita di kampus itu pasti tiap kampus pasti mempunyai fasilitas-fasilitas serta akomodasi yang ditujukan untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa. Nah, itu bisa juga dimaksimalkan dari kita mencari pengalaman dari potensi-potensi yang ada di dalam diri mahasiswa itu sendiri maupun dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan dan diberikan sepenuhnya untuk mahasiswa untuk berkegiatan seperti itu. Mungkin dari saya itu sih, Mbak moderator. Baik Mas, kemudian untuk dari UP3 sendiri, apakah ada program kerja dari UKM yang dirasa sudah mengimplementasikan ilmu-ilmu dalam membangun inovasi bisnis?
mungkin selain dari Yoku atau dari yang kelinci itu, budidaya kelinci, mungkin ada yang lain? Mungkin kalau yang lain mungkin masih, kita masih, memang masih cenderung stagnan sih. Maksudnya kita melihat pasar mungkin yang masih main yaitu kelinci ataupun yogurt itu sendiri. Tapi di sektor apa namanya, divisi yang membawahi tentang yogurt beku itu ada sih beberapa inovasi, mungkin kayak kita bikin susu pasteurisasi ataupun apa namanya es krim gitu-gitu sih. Tapi untuk secara konsep ataupun secara apa namanya inovasi ya sebenarnya masih sama aja sih, kita masih menggodok nih, karena memang di era pandemi seperti ini kita justru malah di apa namanya harus berinovasi gitu. Jadi memang ini menjadi sebuah tuntutan gitu. Jadi kalau misalnya ditanya UP3 sudah sejauh mana, ya masih segitu sih sebenarnya gitu. Itu aja sih Mbak. Karena saya juga pengen ini sih, belajar ke teman-teman APC sama teman-teman bos nih yang udah luar biasa nih di bidang kewirausahaan. Baik Mas, mungkin dari UKM APC nih, apa ada UKM, apakah ada program kerja yang sudah mengimplementasikan nilai-nilai dari yang sudah disebutkan tadi untuk bisa membangun atau mengelola bisnis khususnya di era digital? Hampir sama sih jawaban kayak Mas Rifki tadi ya. Cuma baru ada prokernya pitching produk. Nah, tapi kedepannya kita udah kayak rencana gitu loh yang tadi saya jabarkan tadi. APC kan mau buat kayak souvenir, soalnya kita kayak mengamati di peternakan UGM itu kan kayak sering ada kunjungan-kunjungan gitu. Terus kalau ada, kalau minggu itu ada namanya, deket peternakan UGM itu ada namanya Sunday Morning. Nah, di situ kayak ramai banget masyarakat itu datang ke sekitaran APC. Nah, di situ kita kayak melihat ada peluang ya, peluang usaha. Nah, makanya kayak kita berencana membuat namanya souvenir dari usaha dari APC tersebut. Jadi sekarang lagi mengembangkan wirausaha itu ya Mas ya, program kerja yeah. Penjualan dari souvenir. Ya. Yeah. Untuk Mas Tosan nih dari UKM Bus, apakah ada program kerja yang sudah menerapkan nilai-nilai yang disebutkan tadi dalam membangun untuk mengelola bisnis khususnya di era digital? Kan punya apa, divisi business development. Nah, di situ kami juga menjual suatu barang dan juga bentuk penyewaan juga. Kita menyewakan barang-barang praktikum. Nah, di situ itu menjadi keuntungan tersendiri sih buat UKM itu juga. Itu belajar untuk menjual suatu barang, untuk menyewakan suatu barang juga di sana. Dan itu mempermudah juga untuk siswa, mahasiswa peternakan khususnya. Dan untuk di masa sekarang, karena kita di masa pandemi juga, ya mau tidak mau kegiatan itu berhenti gitu loh. Dan untuk sekarang sih, kita tidak ada kegiatan yang menjurus untuk ke program pemasaran sih, cukup ke anggota-anggotanya saja yang mau menjalankan suatu usaha yaitu dipromosikan gitu sih. Dan untuk sekarang sih BD cuma ya menyewakan Zoom gitu aja sih, menyewakan Zoom untuk siapa tahu ada yang itu apa mau ngadain webinar dan kesusahan di Zoom, ya di BD, di kami khususnya menyediakan tempat persewaan itu. Seperti itu. Keren-keren Mas, keren. Dan kita sewa Zoom ya. Tuh boleh tuh. Boleh juga tuh sewa Zoom ya. Ya peluang itu peluang. Peluang ya. Mungkin dari Mas Rizky, apakah peluang, apakah program kerja yang ada di BUS bisa juga mendapatkan peluang besar nantinya di UP3? Karena kita mungkin bisa saling belajar dari program kerja satu sama lain ya.
Kalau apa namanya, saya sih sebenarnya di Zoom ini, saya mau nanya dulu deh ke teman-teman Fapet UB, khususnya buat Mas Alip Tosan ya. Itu kalau Zoom itu berarti tidak disediakan oleh fakultas ya Mas ya berarti? Mas Tosan? Enggak. Izin langsung menjawab ya Mas. Nah untuk biayaan disediakan sama fakultas itu disediakan Mas. Nah tapi di saya sendiri, bukan saya sendiri sih, di kami di UKMPO sendiri kita merasa memang ini waktunya kita untuk membuat peluang lah untuk Zoom ini. Karena dilihat dari fakultas sendiri kan memang kita mempunyai kegiatan kuliah juga itu menggunakan Zoom di hari Senin hingga Jumat. Sedangkan Sabtu Minggu memang tidak ada jadwal untuk Zoom. Namun kan biasanya kita hampir berebutan juga gitu loh dengan proker-proker yang lain, proker UKM yang lain khususnya. Dan kita juga tidak membatasi Zoom ini buat untuk anak fakultas peternakan aja. Ya mungkin kalau ada anak lain yang mau menyewa Zoom kami, ya tidak apa-apa. Tapi itu juga dari sistem promosi kita gitu Mas. Itu sih tujuan kami, agar mendapat keuntungan di masa pandemi ini aja gitu sih Mas. Oh iya. Mantap. Ya mungkin kalau misalnya implementasinya adalah benefit ataupun profit, ya UP3 jelas masih ini sih Mbak, Mbak moderator masih banyak yang harus di menjadi dapur gitu ya, menjadi dapur dalam arti kita harus banyak sekali menggodok permasalahan-permasalahan terjadi di masyarakat dan nanti harapannya implementasinya bisa diimplementasikan menjadi sebuah karya ataupun inovasi. Jadi ya dari UP3 masih banyak lah yang harus dibenahi seperti itu dalam bidang kewirausahaan. Baik, terima kasih untuk para pendiskusi kita kali ini yang sangat luar biasa. Mungkin dari audiens kita nih, ada tanggapan mengenai dua topik yang sudah kita bahas? Belum ke pertanyaan ya, mungkin ada yang ingin mengutarakan pendapatnya mengenai topik yang sudah kita bahas tadi. Ayo boleh, karena bisa nantinya di akhir yang teraktif bisa mendapatkan reward dari kami. Yuk bisa banget nih yang tadi mungkin belum kebagian sesi pertanyaan yang tadi bersama pemateri bisa mengutarakan pendapatnya mengenai dua topik yang telah dibahas. Ada tidur kali ya, Mbak? Oh, ini Mas. Ada dari APC, Sinatria Larasati. Wah, ini kayak yang punya Sinatria Farm nih kayaknya. Baik, untuk Sinatria Larasati, Mbak bisa mengutarakan pendapatnya untuk on-cam juga unmute mic-nya. Oh iya, sudah Mbak. Jadi untuk semua perkenalkan, saya Sinatria Larasati, biasa dipanggil Laras dari APC Fapet UGM. Nah, tadi kan kalau misalnya topik pertama itu yang didapat dari ikut kewirausahaan ya? Ya, jadi UKM kewirausahaan. Okay. Kalau misalnya dari saya sendiri yang saya dapat itu, kalau misalnya ikut UKM ini kan, kalau kita ikut tentang yang pelajaran, perkuliahan itu di ruang kuliah itu kan, kita cuma dapat tentang kayak teori dan lain-lain. Kita kurang langsung terjun ke dunia peternakan. Tapi kalau misalnya kita ikut praktikumnya itu, kita kayak ya relatable-nya sama yang materi perkuliahan. Kayak gimana teknis-teknisnya dan ilmu pengetahuan-ilmu pengetahuannya. Tapi kalau misalnya tentang UKM kewirausahaan itu sendiri, itu kayak menurut saya mengajak kita sendiri untuk langsung terjun gitu. Langsung terjun ke dunia peternakan seperti kita. Kita bisa melihat kayak gimana sih sebenarnya peternakan itu, terus juga kita juga jadi kayak tahu, oh kayak gini nih, oh kayak gini. Jadi kayak sudut pandang dari berbagai peternak, dan juga
sistematika mereka saat melakukan usaha-usahanya, dan juga ketemu sama banyak teman-teman dari kewirausahaan universitas lain, menurut saya juga membuka pikiran saya dan juga memberikan insight tersendiri bagi saya, Mbak. Itu juga bisa menambah relasi gitu ya, Mbak, ya? Iya, benar banget. Untuk mungkin untuk topik yang kedua nih, Mbak. Ada tanggapan? Kalau topik yang kedua tadi kurang lebih seperti apa ya, Mbak? Kiat-kiat kita untuk bagaimana skill-skill untuk menghadapi nanti terjun di sektor peternakan di era digital. Kalau itu lebih mungkin yang pertama skill dasarnya dulu sih kalau misalnya dari saya. Skill dasar tentang peternakannya seperti apa. Karena kalau misalnya kita mau terjun, kita juga harus tahu yang pertama. Kalau misalnya kita nggak tahu kan berarti kan sama aja gitu. Terus yang kedua kita juga harus tahu nih, kira-kira kita tuh bakal bersaing sama yang seperti apa nanti ke depannya. Supaya kita juga bisa membuat kiat-kiat tersendiri. Terus juga yang gak kalah penting juga relasinya. Karena percuma kita ngelakuin sesuatu hal atau mendirikan sesuatu hal, tapi kalau kita tuh gak punya relasi. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk Mbak Sinatria Larasati dari APC Fapet UGM. Iya. Yeah. Terima kasih, Mbak. Mungkin ada lagi satu tanggapan dari audiens. Mas Karim itu, Mbak. Mungkin untuk bertanya di sesi selanjutnya ya, Mas. Baik, mungkin sudah tidak ada. Saya akan lanjut ke sesi berikutnya. Teman-teman semua, sudah ada dua poin diskusi yang kita dengarkan bersama mengenai yang pertama yaitu keuntungan mahasiswa peternakan untuk gabung di UKM kewirausahaan, dan yang kedua yaitu kiat-kiat dalam mempersiapkan diri untuk terjun di dunia bisnis di era digital. Dan saya rasa teman-teman sudah tidak sabar ya untuk masuk ke sesi Q&A atau sesi tanya-jawab karena tadi sudah ada yang ingin bertanya. Jadi, saya ingatkan kembali, untuk yang ingin bertanya, silakan untuk menyalakan kameranya serta audionya, kemudian menyebutkan identitas, serta pertanyaan yang ditujukan kepada siapa, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang diberikan. Baik, untuk sesi ini, saya hanya membuka bagi tiga penanya, jadi dimanfaatkan baik-baik untuk yang ingin bertanya. Untuk pertanyaan pertama, saya buka. Mungkin untuk pertanyaan pertama bisa langsung dari Mas Karim dari UP3 ya. Baik Mas Karim, silakan. Halo Mas Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk ketiga pemateri. Saya Karim dari UKM UP3 Fapet Unsud. Izin bertanya untuk ketiga materi. Seperti apa sih langkah yang harus kita awali untuk ibaratnya di bidang apa keuntungan kita apa masuk di UKM untuk menggaet adik-adik kita dan di era digital ini gimana sih kita bisa mengerti untuk bisa mengerti tentang era digital ini apa yang harus kita pertama kita lakukan gitu loh untuk keberlanjutan UKM kita ataupun untuk diri kita sendiri gitu loh di UKM kita sendiri khususnya di saya di UP3 atau teman-teman yang ada di Fapet UGM maupun Fapet UB seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Karim. Baik, untuk pendiskusi bisa bergantian karena Mas Karim menunjukkan pertanyaannya untuk langsung ketiga materi sekaligus, ketiga pendiskusi sekaligus. Baik, mungkin yang pertama dari Mas Tosan mungkin atau siapa? Boleh?
yang mau langsung menjawab? Nah, untuk pertama sih, untuk menggait adik-adik ya, untuk mahasiswa baru juga. Nah, di sini kita juga bekerjasama dengan game juga, game untuk masalah open house. Dan kita menggaitnya melalui program-program kerja yang dirasa kita sangat relatable atau sangat unggul lah dibanding dengan UKM lain. Contohnya, di kita memiliki magang atau program kerja magang lokal maupun internasional. Nah, magang lokal ini kita magang di Indonesia, khususnya Jawa Timur, serta magang internasional ini insya Allah ada di Australia sama New Zealand. Nah, di situ kami menekankan keuntungan juga sih, masalah di bidang kewirausahaan. Kita masuk ke UKM ini, itu outputnya jelas. Kita mempunyai jiwa wirausaha, nanti di UKM juga dikasih latihan atau pelatihan juga ke BPH-BPH-nya, dari BPH ke anggota, sehingga mereka akan tertarik dan bisa mengikuti kegiatan di UKM tersebut. Dan untuk kegiatan broker-broker kita, contohnya di apa ya, screening panitia, itu sistem pendaftarannya itu kita mulai dari G-Form. Dari offline kemarin hingga sekarang yang terpaksa online, kita sudah memakai G-Form. Nah, itu bertujuan untuk mengurangi kertas juga, agar kita tidak buang-buang kertas seperti tahun-tahun kemarin gitu. Jadi tidak menumpuk di server, harus ada kertas-kertas dan kertas gitu sih. Dan untuk broker-broker di online ini, ya mau tidak mau kita usahakan tetap jalan, meskipun itu tidak sesuai rencana awal. Namun kita berusaha untuk tetap memasukkan tujuan sebenarnya sih ke tiap-tiap broker itu gitu, agar broker-broker tetap memiliki arah gitu mas, dan tetap jelas outputnya yang didapat gitu sih mas. Baik, mungkin makasih mas Tosan. Kemudian sama, bisa mas Abdul menjawab pertanyaan dari mas Karim atau mungkin mas Rizky terlebih dahulu. Boleh? Saya dulu mungkin ya. Oke. Buat pertanyaan yang pertama tadi kan, gimana cara menggait kayak anggota baru gitu ya. Pertama itu kayak kita buat promosi yang sebagus mungkin, biar mereka juga tertarik gitu. Kalau promosi kita juga menarik, mungkin mereka kayak penasaran, ih ini tuh kayak gimana. Terus kita juga menampilkan kayak profil dari UKM ini, biar mereka jelas, biar mereka tahu gitu. Secara gamblang pokoknya kita kasih tahu lah profil tentang UKM-nya. Terus yang kedua juga, kita, apa sih kayak namanya tuh, kita tonjolin broker, bener kata Mas Tovan tadi, broker yang paling unggul gitu loh. Biar kayak mereka tertarik gitu. Nah, habis itu, dari kedua poin itu kan mereka dapat tahu kalau UKM ini berjalan bakal kayak gini. Jadi mereka mungkin bisa tertarik gabung ke UKM tersebut, UKM perusahaan tersebut sih. Terus pertanyaan satunya lagi tadi apa ya? Langkah awal yang dilakukan untuk menghadapi era digital nantinya, Mas. Kayak gitu. Kalau buat langkah awal menghadapi era digital itu, kalau menurut saya ya, kita udah kayak mempersiapkan lah. Soalnya kan kalau semuanya dari offline itu kan ngurusnya itu ribet gitu maksudnya. Sedangkan kalau kita bertransformasi ke yang digital itu mungkin lebih gampang buat mengontrol dari usaha kita sendiri gitu sih. Baik tadi kayak lewat email ataupun lewat marketplace gitu kan, jadi lebih gampang daripada yang kita lewat offline gitu sih.
Baik, Mas Rizky, mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan dari Mas Karim. Oke, jadi karena Mas Karim ini anak UP3, jadi seharusnya Mas Karim ini sebenarnya harusnya udah tahu nih di UP3 tuh ngapain aja sih gitu kan. Oke, kalau di nggak apa-apa nanti biar semuanya tahu ya. Jadi kalau dari saya pribadi mungkin poin utama di era digital ini yang penting pertama itu adalah semangat. Semangat, Mbak. Karena memang kalau kita nggak semangat, pertama kita dituntut untuk berinovasi. Berinovasi ini yang jelas pasti bakal dituntut untuk berpikir lebih gitu ya. Berpikir daripada biasanya gitu. Karena memang jujur sangat jadi PR kalau memang kita itu nggak merasa siap dan nggak merasa semangat gitu. Yang pertama itu. Yang kedua yaitu komitmen. Jadi kita itu sebelum kita reor, kita sebelumnya sudah dikena permasalahan pandemik ini juga di salah satu proker besar kita, yaitu proker nasional kita, yaitu SEHARI, Student Event of Animal Husbandry, yang kemarin sebagai tahun ketiga kita melaksanakan SEHARI. Itu kita, ini sedikit cerita aja ya, gak apa-apa ya Mbak ya. Jadi, jadi SEHARI kemarin itu sudah kita konsepkan dari 2019 akhir, kegiatannya tuh offline. Terus masuk-masuk bulan-bulan Maret, kita sudah sampai persetujuan ke pihak sponsor dan lain-lain. Akhirnya kegiatan kita di-cut karena memang sebenarnya nggak di-cut sih. Maksudnya kegiatan secara offline itu tidak diperbolehkan ya, karena memang di pandemi corona seperti itu. Nah, jadi dari hal tersebut kita langsung dirubah nih. Kita langsung disuruh rubah. Ayo kita harus berpikir ini gimana caranya SEHARI tetap berjalan dengan kondisi yang seperti saat ini gitu. Akhirnya kita berjalan dengan online, diskusi-diskusi online, walaupun acara seminar nasionalnya kita cancel karena memang persiapan kita masih kurang gitu. Jadi komitmen dan semangat serta tuntutan sih. Yang ketiga itu kita berangkat dari tuntutan. Kita tuh merasa punya tanggung jawab di salah satu UKM ya, di APC maupun di BOS ataupun di UKM-UKM lainnya. Kita tuh harus merasa tuh kita punya beban yang berat, kita punya tuntutan. Dan kita sudah berkecimpung di daerah, di UKM tersebut itu sudah sudah lama, sudah kita tahu nih UKM ini sebenarnya tuh arahnya mau dibawa kemana gitu. Jadi lebih yang ke poin ketiga itu adalah tuntutan gitu. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih untuk para tiga pendiskusi. Saya kembalikan kepada Mas Karim, apakah sudah cukup jawaban dari para pendiskusi? Izin bertanya kembali, tadi saya mendengar dengan kata-kata Mas dari Fapet Bos tadi, dari UKM Bos, yang terkait magang internasional. Kalau di UKM Bos sendiri, itu untuk magang internasional itu teknisnya seperti apa? Apakah bekerja sama dengan universitas atau seperti apa? Dan untuk Mas Rifki dari Ketua UP3 sendiri, gimana sih Mas cara untuk menemukan rasa semangat di pandemi ini gitu loh? Karena kita pasti udah banyak tahu, kita udah suntuk dengan praktikum yang serba online, yang agak sedikit ribet, dan banyak kegiatan-kegiatan lain yang ibaratnya semua harus full secara online gitu seperti itu. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Karim. Jadi ada dua pertanyaan yang ditujukan. Yang pertama untuk Mas Tosan mengenai teknisi dari pelaksanaan magang internasional. Kemudian yang kedua yaitu pertanyaan yang ditujukan kepada Mas Rizky mengenai bagaimana cara menumbuhkan semangat di kala pandemi seperti sekarang ini. Baik, yang pertama bisa langsung dijawab untuk Mas Tosan. Nah, untuk magang internasional sendiri itu mempunyai kerjasama di berbagai sektor ya. Di universitas juga, di fakultas juga ada suatu seperti organisasi seperti itu yang menaungi anak-anak magang yang mau ke internasional. Jadi kita di UKM sebagai wakil, hitungannya sebagai tempat pendaftarannya dan sebagai
ya tempat registrasi lah ya, hitungannya. Jadi kita yang mempersiapkan acaranya itu untuk teknisan seperti magang di internasional nanti, magang di luar negerinya, itu nanti diurusi oleh pihak-pihak terkait, pihak yang lain seperti itu. Baik, untuk Mas Rifki bisa langsung dijawab pertanyaan kedua. Baik, sebenarnya hal yang saya sampaikan tadi sebenarnya sudah sangat berkaitan. Misal tadi saya kan menyebutkan ya ada semangat, komitmen, dan tuntutan. Jika dari salah satu poin tersebut dirasa kurang lengkap ataupun tidak ada di poin yang saya tadi sebutkan, ya otomatis semangat ataupun rasa komitmen kita tuh nggak bakal tumbuh. Yang menjadi poin utama ketika kita menumbuhkan semangat itu, pertama memang misal Mas Karim misal mau masuk salah satu UKM UP3 lah, kemarin pas masuk UKM UP3 itu kan melaksanakan prosesi screening gitu ya untuk masuk ke dalam UP3 itu sendiri. Nah, di situ kan ada sesi-sesi diskusi tentang apa sih yang kamu mau, mau gimana sih UP3 ke depannya. Dan itu kan merupakan salah satu poin semangat dari kami ketika memang dari Mas Karim sendiri itu bisa menyampaikan sebuah inovasi, dan dari kami itu timbul semangat gitu. Nah, itu sih menurut saya secara gambaran atau secara asumsi mungkin seperti itu. Jadi berangkat dari poin terendah ataupun hal yang sangat kecil terus menjadi suatu masalah, dan kita bisa menumbuhkan semangat gitu. Yang jelas sih kalau menurut saya, karena memang kita tuntutan ya, dan kita sudah berkecimpung di dunia itu, ya kita harus tanggung jawab. Dan itu insya Allah bisa jadi semangat. Walaupun semangat itu ya kadang bisa naik, bisa turun. Ya itu gimana kitanya aja sih sebenarnya, Mas Karim. Thank you. Baik, terima kasih kepada Mas Hasan dan juga Mas Rizky. Kemudian untuk Mas Karim, apakah sudah cukup? Siap, Kak Moderator. Terima kasih buat Mas Tosan dari BOS, Mas Abdu dari APC, dan Mas Rifki dari P3 atas penjelasannya. Sama-sama. Kemudian pertanyaan kedua, di room chat sudah ada dari Mbak Sinatria Larasati lagi nih, dari UKM APC UGM. Baik, Mbak bisa langsung diutarakan pertanyaannya. Oke Mbak, izin bertanya kepada Mas Abdao, terus Mas Tosan, Mas Rifki. Mau tanya gimana sih caranya kita tuh buat numbuhin kekeluargaan antara satu sama lain anggota, terus juga gimana cara kita tuh biar ngelakuin proker tuh nggak cuma sekedar program kerja, tapi bisa terrealisasikan, terus gimana caranya biar bisa bikin proker-proker yang inovatif, terus juga yang nggak cuma sekedar pengen gimana tapi dapat manfaatnya banyak banget kayak gitu. Sekian. Baik, Mbak, terima kasih. Bisa langsung dijawab nih buat ketiga pendiskusi. Saya dong mau yang pertama. Oke, biar saya enggak kehabisan kata-kata. Silakan. Oke, yang saya tangkap dari Mbak Sinatria, Mas, mungkin bisa didekatkan lagi mikrofonnya ya. Oke. Kedengeran enggak? Kurang keras aja. Oke. Sudah keras, Mas. Mungkin yang saya tangkap yaitu poin menumbuhkan rasa kekeluargaan ya. Kalau ini kan sesinya kita lagi-lagi sesi sharing. Kalau di UP3 sendiri mungkin cara menumbuh kekeluargaan dari antar pengurus pengurus ataupun alumni atau pengurus ke anggota ataupun di dalam pengurus itu sendiri antar bidang atau antar divisi. UP3 biasanya melaksanakan kegiatan-kegiatan kultural, kayak misalnya mungkin yang umum lah makrab pengurus disambi dengan ada evaluasi kepengurusan, ataupun mungkin kegiatan-kegiatan yang santai-santai lah, kayak misalnya kita futsal bareng,
terus sparring-sparringan sama UKM-UKM lain, ataupun kita bikin pertandingan-pertandingan antar bidang, ataupun bulu tangkis, ataupun ya bakar-bakar juga ada. Jadi sebenarnya anak-anak UP3 tuh nggak sepaneng namanya ya penelitian. Kalau udah mikir penelitian tuh kayaknya serius banget gitu. Padahal kegiatan-kegiatan kultural itu sebenarnya sangat diperlukan ya Mbak Sinatria. Jadi dari biar kegiatan keorganisasian itu sendiri, misalnya ada program kerja yang berjalan, ya tidak hanya berlangsung saat misalnya aktifnya itu ya saat ada program kerja saja, itu tidak, tapi di luar program kerja, di luar pekerjaan kita sebagai tanggung jawab kita sebagai pengurus, ya kita tetap bisa akrab. Misalnya kita misalnya kita bertemu di jalan, ya kan, ketemu yang beda angkatan lah, karena memang yang biasanya menimbulkan gap itu adalah antar angkatan gitu. Dan kalau di UP3 sebenarnya ada, ini untuk sharing juga, di UP3 sekarang itu ada divisi baru, yaitu yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan-kegiatan kultural, yaitu namanya personalia, Mbak. Ya, mungkin itu. Terima kasih, Mbak Sinatria. Terima kasih, Mas Rizky. Kemudian bisa langsung dijawab oleh Mas Tosan atau Mas Abdaw. Saya mau jawab ya. Oke, Mas. Silakan. Kalau buat bikin rasa kekeluargaan di anggota itu, di APC itu ngadain kayak bonding antar kepengurusan gitu loh. Cuman kan keadaan kayak gini ya, jadi nggak bisa terlaksana, paling kita kayak ngadain pertemuannya itu lewat online. Entah itu dilakuin tiap minggunya, kayak bahas sharing-sharing apa sih yang dilakuin minggu kebelakang ini antar sesama pengurus gitu loh, sama anggota juga, biar kita tuh tahu entah mereka ada masalah apa sih, terus nanti yang dari angkatan atasnya bantu nyelesain masalahnya atau ngasih tahu gini gitu loh. Jadi di APC kayak gitu sih. Sementara soalnya kan kalau kita ngeluarin bonding secara langsung kan nggak bisa, jadi gitu. Oke, dari APC ada kegiatan bonding, dari UP3 ada kegiatan mungkin seperti bakar-bakar ataupun lomba bersama. Dari UKM Bos nih, Mas, gimana? Mas Tosan? Untuk di Bos sendiri itu ya, kalau di offline nih, bukannya di online, ya kita punya banyak broker sih yang melibatkan pertemuan antar anggota, pertemuan BBH, atau pertemuan para alumni juga gitu. Kita ada upgrading, notalis yang isinya lomba-lomba seneng-seneng juga. Terus kan kita banyak proker offline itu tuh, ya memang tujuannya agar meningkatkan kekeluargaan, niatnya gitu loh. Agar ada komunikasi. Dan menurut saya, emang komunikasi itu jadi poin pentingnya sih buat kita tetap merasa kekeluargaan. Tapi kan itu juga bergantung pada tiap individunya juga. Dan kita juga hanya bisa mengusahakan saja gitu loh. Dan untuk apa yang satunya pertanyaannya? Lupa. Yang tadi gimana caranya bikin prokernya tuh jadi terrealisasikan? Nah, untuk proker yang realisasikan sih itu harus ada komunikasi juga, ada kerjasama antar panitia dan juga BPH ataupun SK atau steering komite, itu harus tetap berjalan sih. Konsepan harus ada, terus kita juga diskusi bareng-bareng, maunya gimanain, maunya dibawa kemana, sehingga proker kita yang mau bawa ini punya kejelasan gitu loh, dan bisa direalisasikan di kapan hari gitu. Jadi dari kami memberikan kebebasan ke panitia khususnya untuk mengkreasikan apa yang harus dilakukan gitu. Dan
kami juga BPH kadang juga memberikan saran juga. Nanti bisa dikolaborasikan, terus menemukan konsepan yang matang, dan bisa dia direalisasikan dulu prokernya. Jadi gak hanya pikiran saja, kami juga mengusahakan agar proker tetap berjalan, meskipun online, dengan tujuan yang sama atau tujuan yang patut diperoleh proker tersebut di offline. Itu aja. Kita menyesuaikan lah, hitungannya kayak gitu sih. Baik, terima kasih untuk setiap diskusi sudah menjawab dengan sangat baik pertanyaan dari Mbak Sinartia. Kepada Mbak Sinartia, apakah ada feedback atau sudah cukup, Mbak? Sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Kemudian kita masuk ke penanya terakhir ya, karena tadi saya katakan bahwa untuk sesi tanya-jawab ini hanya menyediakan untuk 3 penanya saja karena keterbatasan waktu juga. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari bos yaitu Muhammad Magdanil. Silakan untuk Muhammad Magdanil bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Magdanil Fawaid dari UKM BOS. Saya ingin bertanya kepada seluruh atau kakak-kakak sebagai ketua UKM dari masing-masing UKM masing-masing, artinya dari ketua UKM masing-masing. Ini sampai sejauh ini untuk manfaat atau benefit yang sudah direalisasikan kepada anggotanya secara khusus itu apa, dan kepada mahasiswa lain yang mungkin tidak tergabung dalam UKM-nya itu secara umumnya itu apa gitu. Terus kemudian untuk lulusan atau bisa dibilang alumni nanti, target dari kakak-kakak itu apa? Maksudnya untuk alumni dari UKM yang sudah kakak-kakak pimpin ini, itu targetnya seperti apa lulusannya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Magdanil. Baik, untuk jawabannya bisa langsung dijawab oleh para diskusi secara bergantian. Saya dulu aja. Bagus sih pertanyaannya. Dan untuk sekarang benefit yang diperoleh dari nanti, ya gimana ya? Karena kondisi kayak gini, mau nggak mau benefit yang didapat dari kampus ya sedikit berkurang daripada tahun-tahun kemarin yang offline. Gitu. Tapi menurut saya, ini jauh lebih baik daripada yang tahun-tahun kemarin. Karena apa? Karena di panitia-panitia juga, di adik-adik juga, di BPA juga, kita saling bahu-membahu gitu loh. Jadi membuat proyekan baru, membuat sesuatu hal yang baru, dan ya tidak terpikirkan sama sekali sebelumnya, dan akhirnya bisa realisasi di sekarang gitu loh. Kita menjadi sedikit kreatif dan inovatif sih menurutku, daripada tahun-tahun kemarin yang hanya menurut dengan proker turunan biasanya seperti itu kata orang-orang. Dan kita memiliki konsep-konsep yang baru dibantu dengan adik-adik di kelas kita, dan kami sebagai BPH juga sangat berterima kasih juga kepada teman-teman yang selalu ikut andil dalam diskusi tersebut gitu. Sehingga proker-proker yang terencana bisa tetap direalisasikan gitu. Dan untuk targetan alumni sih, dan untuk alumni BOS sendiri, kalau dari saya sudah tekankan ke teman-teman juga, ke alumni, ke kalian, mungkin ke adik-adikku nanti, ya kalian kalau ingin membuat komunikasi dengan alumni boleh saja, karena alumni emang banyak yang sudah berhasil, ada yang masih merintis juga, dan itu pasti mempunyai pengalaman yang cukup daripada kita, daripada kalian, dari adik-adik juga. Jadi perbaiki komunikasi aja, saling komunikasi sih menurutku. Jadi nggak memutus tali silaturahmi dari angkatan atas hingga angkatan yang akhir gitu sih. Terus masalah komunikasi untuk alumni juga alhamdulillah masih baik dari saya sendiri.
dan mungkin nanti saya ingin alumni juga ikut andil di BOS gitu. Jadi tetap bisa ngasih wejangan ke adik-adik seperti itu sih. Baik, terima kasih Mas Tosan. Kemudian yang kedua bisa dijawab oleh Mas Rizky atau Mas Abdal terlebih dahulu, terserah. Oke. Boleh saya dulu ya? Oke, Mas. Oke, kalau pertanyaannya benefit secara khusus mungkin ya kurang lebih sama dengan Mas Tosan ya, karena memang jelas performa, bukan performa, tapi intensitas kita itu jelas berkurang di era pandemi seperti saat ini. Jadi kita bisa menjadikan itu sebuah titik di mana kita harus berubah, karena memang benar tadi kata Mas Tosan, kita biasa menggunakan proker-proker yang memang sudah biasa kita lakukan, jadi kita ya sudah biasa gitu. Dan sekarang kita dituntut untuk merubah stigma menjalankan proker yang sudah biasa kita lakukan menjadi proker yang memang harus kita konsep benar-benar dari awal gitu. Mungkin kalau di UP3 sendiri mungkin jelas prokernya akan berkurang karena kita berkaca dengan realita, kita tidak bisa memang secara kegiatan apa namanya seperti biasa kita tidak bisa maksimal, tapi kita tetap ingin memaksimalkan dari goals-goals yang kita dapatkan dari tiap-tiap acara yang kita selenggarakan, entah itu untuk anggota, entah itu untuk pengurus secara internal, ataupun nanti untuk alumni juga, karena di UP3 itu alumninya sangat care untuk anak-anak UP3 itu sendiri, terus untuk teman-teman pengurus, kita tetap dipantau oleh teman-teman alumni, jadi ya saya sebagai ketua pun saya menjadi tanggung jawab penuh untuk melaporkan setiap kegiatan-kegiatan dan meminta-minta saran terhadap alumni. Nah, kalau pertanyaannya itu peran alumni, mungkin di UP3 sendiri itu mungkin terkhusus di Fapet Unsud itu udah terkenalnya kayak gini sih. Kalau kalian masuk UP3, ya pasti nanti kalian kerja dengan anak-anak UP3 gitu. Itu sih yang mudah-mudahan menjadi dorongan teman-teman peternakan, mahasiswa peternakan dimanapun kalian berada, dimanapun kita berada. Jadi kita tetap harus berinovasi seperti itu. Mungkin itu aja, Mbak Moderator. Baik, Mas Rizky. Terima kasih. Bisa dilanjut oleh Mas Abdul ya. Oke. Kalau dari saya, buat pertanyaan pertama tuh, benefitnya emang dia benar. Kata Mas Alif sama Mas Rizky, benefit yang didapat dari proker-proker yang dijalankan sekarang karena dengan keadaan kayak gini, emang berkurang. Tapi hal tersebut menumbuhkan kita gitu kayak jiwa inovasinya tuh lebih. Soalnya kan kita harus berpikir lebih keras buat agar proker tersebut tuh tetap bisa berjalan dengan keadaan yang kayak gini meskipun harus mulainya dari nol tadi kata Mas Rizky benar. Terus kalau yang kedua apa sih impact-nya buat anak-anak anggota pengurus ataupun anak-anak yang di luar dari UKM tersebut atas proker-prokernya dari apa itu sendiri itu ada proker menyediakan namanya kayak kantin kejujuran. Nah di kantin kejujuran tuh kita mewadahi dari anak-anak yang di luar UKM buat berwirausaha. Nah, mereka kayak menitipkan dagangannya di tempat tersebut. Jadi, mungkin proker tersebut dapat berimpact ke warga di luar UKM gitu loh. Terus yang ketiga, kalau alumni, alumni tersebut ya, dari alumni ya di APC itu kayak tetap membimbing lah buat pengurus-pengurus yang sekarang. Soalnya mereka kan yang udah lebih berpengalaman dari pengurus yang sekarang. Jadi dengan komunikasinya sama alumni itu dapat membantu buat jalannya acara-acara yang sudah direncanain sama kepengurusan yang sekarang. Gitu sih kalau menurut aku. Baik, terima kasih untuk Mas Rizky. Maaf untuk Mas Abdul.
atas jawabannya. Baik, teman-teman semua, karena durasi sudah lewat dan untuk sesi tanya jawab ini mungkin sudah selesai dan saya akhiri ya. Saya sangat berterima kasih kepada para peserta yang sudah antusias untuk menanyakan pertanyaannya kepada para pendiskusi dan mohon maaf sekali bagi yang belum kebagian untuk bertanya. Semoga jawaban dari para pembicara dapat menambah bekal nantinya bagi kita sebagai calon penggerak sektor peternakan. Oke, sebelum mengakhiri sesi diskusi ini, kita mau dengar nih sepatah dua kata closing statement dari masing-masing pembicara kita agar memberikan semangat pacuan lagi untuk para audiens kita pada bagian ini. Baik, bisa berurutan dari Mas Tosan, kemudian Mas Bahtiar, dan juga Mas Rizky. Kepada Mas Tosan, dipersilakan. Tetap jaga kondisi aja di masa pandemi ini, tetap semangat, tetap fokus ke tujuannya. Kita sama-sama bareng-bareng bangun UKM kita masing-masing. Semoga teman-teman masih tetap berbahagia meskipun di kondisi seperti ini. Dan saya sebagai perwakilan dari UKM Bos, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, merasa tersandung karena tamu-tamu undangan, Mas Ribi dari UB3, dan Mas Abdu dari ABG UGM, berkenan hadir di Kubusto kali ini. Itu aja sih menurut saya. Terima kasih juga ke panitia yang lain, tetap semangat, jaga kondisi, dan semangat lagi. Semangat, semangat, semangat. Itu aja. Oke, semangat terus. Lanjut nih ke Mas Abdawi ya untuk closing statement. Oke, dari saya, jangan takut untuk memulai usaha gitu ya. Soalnya kalau kita sampai nggak percaya diri sama apa yang akan kita lakuin, nanti malah hal tersebut nggak bakal kayak terjadi ataupun malah gagal nanti akhirnya. Mendingan kayak kita percaya diri kalau bakalnya nanti apa yang akan kita lakuin itu bakal berhasil. Terus saya juga berterima kasih sama UKM Bos UB yang udah ngundang dari UKM APC buat dari di forum yang luar biasa ini. Terima kasih banyak Mas Liptovan buat undangannya. Pasti itu dari saya. Baik Mas, terima kasih kembali. Baik, lanjut untuk Mas Rizky. Ya, mungkin ya terima kasih buat teman-teman panitia, buat teman-teman Vapet Bos, Bos Vapet UB ya, terkhusus untuk Mbak moderator juga nih yang sudah membimbing kami, mengarahkan kami, menggiring kami ke acara yang sangat luar biasa ini. Harapannya nanti UP3 ataupun UKM Bos ataupun APC bisa termotivasi kembali untuk bergerak lebih keren lagi ke depannya di era masa pandemi ini. Mungkin saya ucapkan terima kasih. Ada pepatah berbicara, kami mengembalakan domba, kami mengendarai ternak, kami memimpin orang, pimpin aku, ikuti aku, atau keluar dari jalanku. Terima kasih, jayalah terus UP3, jaya terus. Terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Rizky. Baik teman-teman semua, sesi diskusi sudah kita lalui bersama dan rangkaian selanjutnya ialah pembagian sertifikat pemateri, pendiskusi, serta pembagian reward untuk peserta yang aktif secara simbolis. Sebelum itu, saya ingatkan untuk para peserta jangan lupa mengisi form absensi terlebih dahulu ya di room chat yang sudah diberikan oleh panitia. Baik, untuk panitia yang bertugas dipersilakan menampilkan sertifikat secara simbolis untuk para pendiskusi. Baik, sertifikat secara simbolis diberikan kepada Nur Agis Aulia atas partisipasinya sebagai pemateri dalam rangkaian
Kubes Series Talk 2020 ini. Mungkin berhubung pemateri sudah meninggalkan room Zoom, kita lewati terlebih dahulu. Lanjut kepada sertifikat kedua diberikan kepada APC UGM atas partisipasinya dalam pelaksanaan kunjungan besar online 2020 Series Talk dengan tema Extending Knowledge of Animal Science by Different Experience. Kepada panitia yang bertugas bisa mengabadikan momen ini ya. Kemudian sertifikat yang ketiga diberikan kepada UP3 Unsud atau Universitas Jenderal Sudirman atas partisipasinya dalam pelaksanaan kunjungan besar online 2020 Series Talk dengan tema Extending Knowledge of Animal Science by Different Experience. Jangan lupa untuk PDD mengabadikan momennya. Kemudian sertifikat keempat untuk pendiskusi, sertifikat keempat untuk pendiskusi kita yaitu baik yang ditunggu-tunggu bagi peserta yaitu reward bagi peserta yang aktif selama Kubes Talk berlangsung. Ayo siapa nih, mungkin udah pada tahu ya. Baiklah, reward peserta teraktif ditujukan kepada Abdul Karim dari UP3 Unsud. Selamat untuk Mas Abdul Wahyu Abdul Karim dari UP3 Unsud sebagai peserta terbaik kunjungan besar online Series Talk 2020. Kepada panitia yang bertugas, tidak lupa untuk mengabadikan momen ya. Oke, teman-teman semua, tibalah kita di penghujung acara. Ada banyak sekali sebenarnya yang bisa saya simpulkan, dan teman-teman semua mengikuti Kubes Talk dari awal hingga sekarang pun juga sudah mendengarkan. Namun yang saya catat adalah kita sebagai mahasiswa peternakan yang juga OTW menjadi sarjana peternakan, tidak lupa untuk terus mempersiapkan diri, menambah bekal lagi untuk kita nantinya terjun langsung di sektor peternakan agar kita bisa survive dan terus menjadi motor penggerak yang aktif untuk membangun negeri ini dari sektor peternakan. Semoga dari diskusi ini kita semua dapat berpikir lebih, lebih maju, lebih cemerlang, dan melakukan kontribusi maksimal untuk negeri melalui bidang peternakan. Semoga kita semua calon sarjana peternakan dapat berperan aktif memajukan sektor peternakan di masa depan. Karena jika sektor peternakan di suatu negara sudah aman dan terjaga, maka negara tersebut dapat makmur dan tidak kekurangan masalah pangan. Terima kasih untuk Mas Agis atas pemaparan materi yang luar biasa. Terima kasih untuk Mas Abdao, Mas Rifki, dan juga Mas Tosan yang telah sharing ilmu dan pandangannya dengan kami. Dan terima kasih pula kepada teman-teman audiens telah antusias untuk mengikuti acara Kubes Talk dari awal hingga akhir. Dan semoga diskusi kita tidak hanya menjadi narasi, tapi juga bisa menjadi aksi. Di ketambahan, diingatkan bahwa setelah ini para peserta akan mengikuti rangkaian dokumentasi atau foto bersama, jadi diharapkan untuk tidak meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk yang belum mengisi form absensi, diharapkan untuk segera mengisi form absensi. Baik teman-teman semua, saya selaku moderator meminta maaf atas segala perkataan atau perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja yang dirasa kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan kepada panitia yang bertugas.
Terima kasih. Untuk sebelumnya, peserta dipersilakan untuk on kamera. Nanti diambil dokumentasi oleh divisi DDM. Oke. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Sudah. Terima kasih untuk semuanya. Sama-sama, Mas. Untuk peserta bisa melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Kepada panitia, jangan meninggalkan Zoom dulu. Terima kasih, Mas, Mbak. Terima Panitia. Kasih semuanya. Terima kasih untuk Mas Rizky. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Semangat hafalnya, Mbak, Mas. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan. Iya. Oh ya, aku izin lagi.